أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء Yeah.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولى هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم الله أكبر ولله الحمد بسم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك
يشد على طعام المسكين فويل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua. Ya Allah, redakanlah kehidupan kami semua. Ampun penghidupan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bacaan Al-Quran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang Mulia kepada Bapa Li Tok Ime Tok Kotek Tok Bila dan Kamakan Masjid
semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kapung sipo semua. Semua, pada kali ini saya sangat terima kasih kepada orang-orang kapung sipo. Semua, terutama kali kepada puak pemuda-pemuda yang sanggup gerbek diri di dalam pekerjaan kita pada kali ini. Dan saya tak lewatkan masa lagi, saya sudah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ucapan dari ketua kampus. Oh, jangan. Assalamualaikum. Jadi ucapan Ketua Kampung ataupun Puyaiban Hassan Basri Majlis mengucap jutaan terima kasih kepada beliau itu tadi. Sebelum istana menjemput, majlis nak menjemput sebagai anjida yang kita ditunggu-tunggu pada malam ini, iaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Babali Lubuk Dia. Kepada hadirin dan hadirat yang saya dihormati sekalian, dengan majlis pada malam ini ada berbagai cam ataupun live video, live shot. Alami yang terima live shot dah. Adanya kepada hadirin dan hadirat, adik-adik pemuda juga pemudi, minta tolong share deh. Siapa buka telefon, pergi di live shot, iaitu Al-Huda channel daripada perumbangan Babo Soh Bampo. Kalau semua tu pakat-pakat share, kut like, kut share. Dia kata kut like, kut share. Ajar-ajar kat mana adik? Yang kedua, live yang kedua, Baba Channel FC. Dari mana hal ni? Baba Channel FC. Sani Baba, sani Al-Huda Channel. Yang kedua, Baba Channel FC. Yang ketiga, Awi Kari. Awi Kari dari mana? Kalau temu Awi Kari dekat Laisut. Berkenaan dengan ceramah agama di Kampung Sipu, kok live, kok share. Deh. Kalau kita kok live, jangan kebaikan. Ada yang mau tolong tengok, ada yang mau tengok lani, kalau kita kok live, kok share, boleh salah pada kita. Deh. Kok kali, yang 10. Deh. Yang keempat, Laisut Rau Datuk Tidawah. Rau Datuk Tidawah dari mana? Ayah tak ada wak dah ni dah. Kalau semua dah ada Tidawah tu, Rau Datuk Tidawah kerja dah dulu dah. Yang kelima, Yawacon Sipo. Kenal tak ni? Dah, Laisut Yawacon Sipo ada depan, kaki ada depan, biarlah tak? Yalah dah. Minta kod like, kod share. Kod like, kod share. 10 kali share, 10 kali follow. Dah. Minta-minta kod like, kod share 5-5. Ada live shot ni. Diminta pada kak ibu dan kak bapak, pemuda juga pemudi.
minta kau like kau share. Ah, kau like kau share boleh dah. Kau nanya jatuh, nanya kira, jatuh tak ada mikro. Ah, kau like dah, kau share. Ah, kau cukup tanya dah. Oleh ni, ah minta kau like kau share. Ah, Baba Channel, Al-Huda Channel, Awi Kari, Radacho Tidawa, Yawachon Sipo. Ada tu. Oleh tu. Sebagai tidak mendapatkan masa. Pada malam ini sebagai malam yang pertama untuk ceramah agama. Pada malam ini sebagai malam yang pertama. Malam yang kedua. Bapak Syekh. Dah malam Syekh. Majlis. Tidak mendapatkan masa lagi untuk majlis seterusnya, iaitu ceramah agama yang telah sampai oleh Bapa Di Lubuk dia. Ada yang panggil Bapa Di, Bapa Di Lubuk dia belakang. Nah, majlis mengundang dan melambaikan kastaka dipersilakan. Dipersilakan. Apa hangnya? Lama dah makan di COVID 2 tahun. Kasih itu lah. Mesti ada senjata dan. Tolong tak tagih apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أما بعد قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَإِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ يَدْعُو لَهُ صَدَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَوَاهُ بُخَارِي مُسْلِمْ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayat saya ucap mulia yang berhormat kepada Tua Iman Muhammad Zain dan juga Khotik Aziz dan bila beti kita
dan juga tiulah kepada kamakan ahli jawatan kuasa Masjid Sipo semua. Dan amwa pun ucap terima kasih lagi yang berhormat kepada pimpinan masyarakat, iaitu Tok Nebesan kita sebagai laku ketua arwah adalah kapun Sipo, iaitu San isteri dia dah di antaranya dah seorang salah satu apa nama ni dah nah kita tu. Dan juga kepada Tok Selawat dah Tok Selawat Poroso dah dan Ceroboh dia lah ucap terima kasih belaka. Dan amwa pun tak ketinggalan lah kepada para-para ibu bapa-bapa hadirin hadirat yang ada pada malam ini semua. Dan juga ucap terima kasih lagi kepada Laisuk semuanya ada lima nek malam ini. Hak bahagia Jawa Cung Pemuda Kapun Sipu. Dan juga kepada Baba Canon Faruk Batah Baru dan Can Al-Huda sebagai San dengan Syarih. Dan juga kepada hak apa namun Sarsore Kori Ustaz Mak kita datang bersama dengan kita sebagaimana baca Al-Quran pekat antarabasa habis lagi tewah tetan yang dikali lupu maka bersama juga dengan kita pada balai ini. Dan esok dia pun mari juga aku amba pun ucap terima kasih kepada beliau banyak-banyak. Dan juga tak ketinggalan lah kepada pengurusi majlis Pacu Potanjung selaku pengurusi pada malam ini untuk menyaksi panggil lambai amba mari kepada ampetah pada malam ini. Dan juga amba pun terima kasih lagi dan menghormat kepada salah seorang Rusdi dan Hayati Aryan Orelah salah satu jemput amba mari datang panggil mari muzakarah sikit banyak yang ada di Kapung Sipo pada malam ini. Maka mudah-mudahan semualah yang kita dapat mari malam ini insya-Allah kita akan dapat berkati oleh Allah SWT dan dapat rahmati oleh Allah SWT dan dapat redai oleh Allah SWT. Moga-moga kita akan selamat dunia sehat wal afiah panjang ke umur dapat kita boleh taat ibadat mengabdi kepada Allah Taala lagi insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kau ibu bapa yang dikasihi semua yang ada pada malam ini semua, sama-samalah kita ucap terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala susung kanak-kanak hidayah taufik dapat boleh kita berhimpung pada malam ini pada Sipo ni. Lama sangat di antara budak-budak, ibu-ibu, adik-adik dan juga pemimpin ramah. Maka sama-sama kita ucap terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala lah dan susun ni jadi satu majlis sebagai majlis barakah, majlis ilmu, majlis yang paling tinggi sekali sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata iza maratum biryadil jannah. Nabi dia kata pada sahabat apabila melalu kepada kebun serga. Nabi koyak, Nabi pesan, Nabi sebut kepada sahabat dia apabila melalu kepada kebun serga fartau. Nabi suruh beradu. Bila Nabi suruh beradu saat itu, sahabat pun sekilah. Bila lalu kepada kebun serga suruh beradu. Pas sahabat tanya Nabi, seke kata, Maria dil jannah. Yang manakah Rasulullah kebun serga? Dosuh amba beradu bila lalu ke kebun serga. Kemudian Nabi pun jawab, majalisil ilmi. Majlis ilmu semacam yang kita duduk-duk pada malam ini. Nampak yang kita duduk teduh di bawah, naungemung di bawah langit, di atas lepuk. Tapi walau bagaimana ia sebenar, pada hakikatnya kita duduk dalam kebun serga. Hak bahasa dunia. Ning sampai kata majlis ilmu ni adalah majlis yang paling besar sisi Allah Ta'ala. Tapi pandangnya kita masyarakat ni tak ada berasa besar. Popase mari kedok Kapur Tanjung, mari kedok Bangu Berat, Bangu Lubuk Ane, mari kedok. Padahal nak temu sosok majlis ilmu ni Allah bukan duk mudah.
Nah, kama dia lalu tu bagi orang hok Tuhan buka mata hati bila dia datang mari pada majlis ilmu, ingat kata Nabi pesan kepada sahabat, ialah majlis Raudhatul Miryadil Jannah. Pak kita ambil satu cerita yang Nabi deroyak Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam Nabi deroyak kepada Sayyidina Ali, Jibril ya kata tamanna Jibril antaku bani Adam. Jibril kata kalau aku ni cita-cita duk rindu-rindu cita-cita nak jadi bani Adam, nak jadi manusia. Jibril ni tak ada dalam askar Tuhan bahagia hok malaikat. Jibril alaihi salam lah hok lama satu. Kecek mudah-mudah juga anak tangi Tuhan belah lekane lah. Nak wina apa kata sangat rapat dengan Allah Taala. Tugas dia wahyu kepada segala-gala nabi. Tapi sekali-sekala Nabi kata kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, mu tahu ke dak Jibril dia kata tamanna Jibril antaku bani Adam, kalau asoria jadi manusia ni Jibril kata aku tak si tinggal gapo nama setengah daripada." Dia katanya aku tak si tinggal wa fi majalisatul ilmi. Majlis ilmu semacam lagu ning-ning. Jibril kata kalau aku jadi manusia aku tak tinggal-tinggal. Ni penutup dikasih semua, kayu wapak dikasih semua. Kita ambil berat timsah lah, kita ambil. Nah, berat timsah kita kena ambil padu besar, kena ambil tinok kemsah dengan mengaji. Besarnya majlis ilmu. Siapa Jibril kata kalau aku jadi manusia, aku tak akan tinggal dalam majlis ilmu. Ini menanda kata majlis ilmu sangat hebat, sangat banyak fadilah. Sangat banyak kelebihan, sangat banyaklah ketinggian sisi Allah Ta'ala. Sebab Jibril tahu, sebab ia tu seolah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua Jibril kata lagi, ia kata kalau ku jadi manusia ni tamanna cita-cita Jibril antakuna bani Adam. Kalau ku citalah, aku cita-cita nak jadi manusia ni, kalau Tuhan wi aku jadi manusia, yang aku cita nak gapo? Yang kedua dia kata aku tak si tinggal-tinggal, ialah tak lain tak bukan as-salawatu khamsi ma'al iman. Aku tak si beradu jemaah nak kali sekali ngatu imej semaya. Pendek kata lima waktu sejik balasoh semaya lima waktu nak sebuah jemaah. Aku tak setinggal somo-somo. Ni nak wirti kata, jemaah lima waktu ni sangat hebat. Jemaah lima waktu sangat tinggi fadilah sisi Allah Ta'ala. Dan lagi jemaah ni, satu sunnah Rasulullah SAW. Sampai siapa dia hidup jemaah, orang ni adalah hidup satu sunnah Nabi. Orang hidup sunnah Nabi ni, Nabi kata dah, man ahya bi sunnati faqad man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa dia hidup sunnahku kana ma'i fil jannah. Adalah orang ni tu siapa-siapa dia hidup sunnahku faman ahabbani maka sesungguhnya orang ni kasih aku. Wa man ahabbani siapa-siapa dia kasih aku kana ma'i fil jannah adalah duduk sekali dengan aku dalam syurga. Ni penuntun dikasih semua, tiap tingkah laku buat kita, kita bertelah dengan sunnah Nabi. Sebab bila kita hidup sunnah Nabi, Nabi janji dah kana ma'i fil jannah, duduk sekali aku dengan dalam syurga. Itulah sebelum daripada kita masuk dalam tajuk, terlebih dululah kita ambil berarti dua perkara ni. Nah, sebabnya Jibril kata kalau cinta nak jadi manusia, dua perkara ni yang lain ada lagi kita sebut dua ni ya. Maka Jibril pun tak akan tinggal lah. Nah, dalam bab majlis ilmu lagi pula sembahyang jemaah. Alhamdulillah sekali lagi. Nah, kak ibu bapa yang dikasihi, malam ni satu malam bahagia untuk mari kita mari ceramah atau kita mari muzakarah.
sikit banyak kepada kapun kita sipo dan kawah kawasan ni. Sama-sama kita main menyaksi, sama-sama kita main muzakarah. Tetap kalau lepas dah Allah Ta'ala kita tunaikan puasa di bulan Ramadan sebulan. Dan boleh kita ngabaca Quran, boleh kita sedekah. Dan boleh kita semaya qiyamul lail tarawih. Dan boleh pula kita baca Al-Quran, boleh kita ucap istighfar. Bagai-bagai caralah ya Allah Ta'ala we promotion kepada kita pada bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sebut, bagai-bagailah kelebihan. Moga-moga kita berdoa dengan Allah Ta'ala lah we dapat kelebihan bulan Ramadan yang kita puasa kemarin, we dapat sempurna catatan oleh malaikat balasan di akhirat. Sama-samalah kita berdoa dengan Allah. Dan Allah Ta'ala we kepada kita lagi dapat boleh kita raya Aidilfitri, dapat boleh maafkan zahir dan batin antara satu sama lain. Lebih lagi anak maaf dengan ibu bapa, ibu bapa maaf kepada anak dan lagi keluarga dan jiran rumah tangga. Sama-sama kita mari cuci zahir dan batin melalui dengan sebab Aidilfitri. Alhamdulillah. Kemari lepas pada tu pula Allah Ta'ala pula beri kepada kita orang beriman dengan dia sebagaimana boleh kita puasa ni hari pada bulan Syawal. Learning ni kita duduk dalam keadaan bulan Syawal, suasana Ramadan tak akan habis lagi. Sebab Nabi yang kata ada hubungi lah di antara Ramadan dengan Syawal ni. Man soma Ramadan, siapa-siapa dia puasa bulan Ramadan tu sebulan lah. Summat bahu sitan, kamar dia memperikut dengan puasa ni min Syawalin daripada bulan Syawal. Kana kasya min dahri, adalah orang ni supa puasa setahun dah. Allah promocan hak tu hewi ke umat Nabi Muhammad. Puasa bulan Ramadan sebulan ya kira 300 hari. Nak ambil mana? Sehari gana 10, 10 hari gana 100, 20 hari 200, 3 hari 30 hari 300. Mari puasa bulan Syawal ni hari 90 hari. Dah 2 hari ya kira 90 hari. Arti kita puasa sebulan ni hari. Tu hebui 360 hari setahun. Samroy Hopsip. Dah Samroy Hopsip wan. Ni promo cantoi we ko umat Nabi Muhammad. Ni orang tino tak ada qada lagi. We jatuh qada dalam bulan Syawal ni lah. Bila-bila kita qada kita niat selalu. Saja aku puasa qada Ramadan serta sunat ni atau serta sunat Syawal tanda Allah Taala. Qada kita pun lepas Syawal pun boleh. Kalau kita tak malah nak qada semua apa nak qada dulu Syawal kita buat semula. Hak tu molek benar. Molek benar tu. Sudah qada ni hari perikutlah. Kalau kita ada uzur ni hari, kita qada cukup ni hari, 7 hari, kita pergi buatlah bulan Syawal, suku pula ni hari. Ha ni molek benar. Tapi kalau kita orang malas, aku puasa qada Ramadan serta sunat Syawal. Cukup ni hari, qada pun lucu, Syawal pun boleh. Ni orang panggil hak tu yang we pisik ke umat Nabi Muhammad. Dalam bulan Ramadan beberapa ganda tak nak kecek dah. Sampai tu hari-hari ni kita jangan tinggal lah. Gapo hak kita serenuk sekali dalam umur kita. Hak kita pratak cai tisuk nai cewit. Ti pun cai tisuk nai cewit. Ti gembira sekali dalam umur gapo nama. Duit banyak, rumah besar. Bukan. Boleh bini jangok, boleh tok laki kaya, boleh tamneng tinggi. Bukan. Kena ingat molek. Hak kita gembira sekali, hak kita pun cai tisuk nai cewit. Hak masa kita hidup dalam dunia. Gapo namo? Iyalah kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Raupin persyarat tan sasada Nabi Muhammad. Adak neng hok kita kena gembira. Tapi sekali kalau kita tak ada berasa, kali-kali kita tak ada berasa balah mano jadi umat Nabi Muhammad. Cuba kita selidiki molek. Cuba kita fikir molek. Banyak kelebihan. Awak tak kede masuk surga pas dulu. Amalan banyak mana umat dulu boleh so-so. Umat Nabi Muhammad waso gana 10. 10 gana sampai 700. 700 tak habis nak kira.
banyu-banyu. Sabik hari-hari bacalah sekali sebagai kita terima kasih Allah Taala jemput kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca gapo? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni seorang alim, orang waliullah Ibrahim Adham yang pesan kepada kita ni. Hari-hari mu jangan tinggal mu baca sekali sebagai terima kasih. Dah. Ti Tuhan, mana Tuhan jemput kita jadi umat Nabi Muhammad sebagai besarnya darjat sisi Allah Taala. Ummati ummatun marhumatun. Umatku, umat yang dikasihi, umatku, umat yang dikasihi ni, umatku, umat yang dirahmati oleh Allah. Dosa sikit banyak, malaikat kata akan tak tanggung. Sebab kebesaran lahir Nabi Muhammad. Ni penutup dikasih semua sama tahu kita nak kecau oleh tajuk, ambil kelebihan ni dulu. Nak kita wasa agun, nak kita wasa besar, nak kita wasa pratakcai, pun cai kisut pen tan sasada, pen pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Baik. Hamalan ninyo. Dah. Pesorak daripada ahli kampung wi tajuk suh keceknya banyak karo. Tok masa siapa pukul 12. Pak kita tok pukul 2 lalulah sini. Nagah sikit doa pukul 12 tu. Ya tamo yo suh kecek ke lebih hebat sedekah. Yang kedua dia suruh kecek. Kamar dia kita hidup pas tu hidup dalam kubur terus gitu lagu mana ka ada hidup lepas pada mati. Ya tiga sama taro kita nak pergi kepada alam barzakh tempat kita nak beli tanah kubur ni lah. Nah, kamar dia sama taro nak pergi situ tu buat dulu persiapan untuk kita nak bekal jenis tu gapo bekal. Pas yang keempat pula dah pemuda pada masa sekarang lah ni. Dan yang kelima pula yang kena lah. Ha, yang keenam pula cara didik ke asuh ke anak-anak nak jadi seorang diakui di dalam masyarakat pada masa lalu. Jadi 45 ni tajuk insya-Allah akan apa sebutlah sekoda-sekoda. Nah, untuk mari adalah tajuk yang ada pada malam ini. Penonton dikasihi semua yang duduk di mana saja, baik narot taning jala, kawasan kita di sini tanyumah. Nah, yang tak ada tidur lagi sama-samalah kita ambil bahagia sama. Dekapun sipo pada malam ini, jok pagi tadi 2 hari mari susah lelah lama mari dah. Kerananya kukurangi sedikit tanah kubur di sipo ni. Dah ada dah tapi dengan tilik dengan keadaan masa sekarang lah ni ada masa panjang lagi dapatnya perlu benarlah. Ha, bila perlu benar kepada tanah untuk nak sipai mayat tu jadi ada dah tu jadi sepengatak teluh tu kecek tak sedap kok. Jadi orang panggil tak banyak dah. Ha, oleh demikian tu boleh ada bertelai dengan orang nak jual tanah tepi kubur dah. Penonton dikasih semua ayah ibu makcik kahwin dia duduk dengar di mana saja tu. Kamu dia pesorak dari ahli kampung sipo ni nak beli tanah 2 rai untuk nak tambah lagi tanah kubur wilwah pada sedia. Maka oleh demikian tu hak dia dok kutik usaha daripada duit ahli kampung sipo sendiri kapo pasir sekoda ada duit dah. Kamu dia tak cukup lagi nya lebih kurang 300,000 lah. Ha tu nak wing penutup ambil buat tahu. 300,000 ni maka lalu telah sorak dari ahli kampung panggil amal ceramah pada malam ini. Malam esok bapa suh untuk mari nasihat kepada ahli kampung Kelalo yang ada pada malam ini. Dan juga kepada kampung-kampung yang ada di mana saja. Naro taning jala. Atau kita tersungkelah. Ada peminat-peminat insi yang ambil lagi pula bapa suh. Sama-sama lah ikuti. Sama-sama pakat mari tengok. Bila tengok dah tu kita tolong cek-cek lagi sama lagi. Lepas tu, hak penting sekalinya, ahli kampung sini tu, dah nak minta kepada ahli yang duk tengok dengan laisuk melalui Al-Huda, Babo Canon, atau Raudotun, hak ahli kampung Sipu, atau hak ustaz mak kita ni, dan yang lain lagi tu, bila duk tengok dah, tolong-tolong, dah, tolong-tolong sahan masuk duit melalui dengan akobin yang ada di gambar mata kaca masing-masing. Yang ada di gambar kaca masing-masing, kita duk tengok belah-belah dah
belah-belah kita duk tengok, belah-belah kita undui belago banci hak kita seteru daripada hak akobin yang ada di ramai kaca masing-masing. Moga-moga yang kita sedekah ni lah sebagai jadi satu dah jariah satu daripada sedekah wakaf untuk boleh kita makan selama-lama. Itu sebagaimana yang kita maklum mari dah. Ah baiklah. Ah jadi palimo negara yang kita tajuk tu insya-Allah kita akan teruslah di acara tu. Jadi munasabahlah. Ah dengan moseng necang sani pun negara juga lau. Lau ikan we gula kuning. Patu papik daripada ikan tuko. Dah, patu budu pula dah ngau ulah. Bahaya goreng. Dah, jadi negara pun boleh tajuk pun negara pandai demowi. Ah dah boleh demaki itu. Dah sama-sama kita ikutif sebagai kecek mula-mula bak sedekah dulu. Sedekah ni penting tak pentingnya beberapa dalam surah Qur'an, beberapa ayat Qur'an, beberapa hadis Qur'an. Ah untuk penting yang kita nak makan lepas pada mati. Dah lebih-lebih lagi sedekah hak menjadi jariah. Orang okay, panggil hak ni berkekalan selama-lama. Dah tengok kita kata pertama lagi sedekah tu pula untuk kita nak beli tanah kubur pula. Pas tanah kubur ni orang panggil kubur ni tak ada lah, orang panggil tesang. Tesang hok mula-mula lepas pada kita mati. Lepas pada kita tubik nyawa daripada badan, maka tesang kita hok mula-mula sekali kuburlah. Ya kita hidup dalam dunia ni semua ni dia ada tempat lima ni tempat semua. Tempat yang pertama pun utung yang kita duduk di hujung selebih ada. Di Wadi Numan dekat-dekat dengan Padang Arafah. Selesai di situ mari beralih duduk lepuk perut mek kita. 9 bulan lebih kurang pada golek. Satu alam tubik daripada perut mek kita mari beralih duduk dalam alam dunia yang lain. Alam dunia lain alam yang tepat menentu nasib baik. Hak yang nak bertuah nak berutung duduk di alam dunia ni. Sebab dunia dia panggil ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat buat amal. Tapi lor ni dunia kita buat tempat hijau. Tak ada nak buat amal, tak ada nak jumaah, tak ada nak ngaji, tak ada nak baca Quran, tak ada nak sedekah saya katik, upik katik. Tak ada, tak ada. Jadi getok dunia tu dia pergi kejar-kejar dengan hijau. Bukan bulan Ramadan ada orang duk jual aku barang manis, barang manis, dah barang jenis wasa orang pergi lauk nasi, siapa tak ada nak terawih. Berapa orang lagu tu tak ada, tak ada. Duk kejar dengan harta, duk kejar dengan benda-benda hak membawa yang tak jadi guna kita pada akhirat. Ya sebenarnya dunia ni darul balak, tempat remuh uji. Nak tok sort kita ni setara mana duk dalam dunia. Sampai ada seni, ada tak seni. Nah, ada suka, ada derita. Okay, kan? Ada hidup, ada mati. Sebab orang panggil dunia ni rumah tok sort, rumah darul balak, rumah uji. Sebagai ujian dengan COVID 2 tahun mari dah. Keadaan kita duduk dengan susah. Nah, ada yang mati, ada yang sakit. Ada yang gitu, ada yang gini. Maka orang panggil satu alam dunia pada masa laning ni. Alam tempat kita buat amal. Ada pun di hijau ni, lama dua, lama tiga ya. Kalau dia ada hari ni tu, kita hijau lama satu. Amal tu duduk lama dua, lama tiga. Ni tempat silap kita. Tak kata demo, ambil pula gitu lah. Satu alam yang tiga. Alam yang keempat masuk alam barzakh. Lepas pada nyawa itu baik pada badan. Kalau nyo amal itu molek. Kalau amal tak molek, hadir itu cara amal tak molek. Nah, kalau dia kita kata tak nanti masuk dalam kubur. Orang yang jahat, orang yang mengaruh, orang yang banyak daripada benda manusia, dia tak ada taubat, benda yang tuan suruh amal kebajikan, gapo poso dan sebagainya, dia tak kacau benda tu yang dia buat benda yang diraka dengan Allah. Orang ni Nabi kata kau masa duduk tak ngusung lagi tu. Kau duduk masa tak ngusung dia duduk kata dah. Ya wailaha aina ma tazhabuna biha. Hei orang ngusung, mu nak pergi ke mana? Aku tak segeng. Ni Nabi dia royak leleh dah. Orang yang celaka tak ada amal. Persiapan sedekah tak ada, persiapan amal Quran, persiapan daripada zikir, persiapan jemaah, persiapan hok nak buat makan pada lepas mati tak ada.
Karena dia duk gaduh dengan mata dunia. Maka orang ni bila usung mayat di kubur, ya nahum. Ya wailaha aynama tazhabu nabiha. Awak pergi ke mana? Aku tak segi. Duk nahu tanggung susuk-susuk sama taruh nak sapat kubur. Patulah Nabi kata, kalau kiranya manusia kita ni, hak nama Allah, nama Kelsum, hak namanya Roning, nama Saripah, kalau dia dengar, pakak laso iko seslok, selok lalu dah. Ni penuntun sapat orang nak pergi ke alam barzah, yang Nabi diroyak, tak ada masuk le kubur lagi, tak saya masuk dah. Dia duk nahum, kalau takde kita manusia ni dengar, laso iko selok lalu. Ning urang panggil. Tapi kalau amalan molek, amalan molek urang panggil, dia kata ke? Ya wei atok, qaddimuni, qaddimuni, cepat-cepat, banyak-banyak aku nak gila kubur dah. Sebab aku nak rasakan nikmat le kubur. Sebab kubur ni satu kebun daripada beberapa kebun serga yang ada dalam kubur. Dan kubur ni pula satu parit beberapa parit neraka yang ada dalam kubur. Ni wajib kita kena bimbing sebab Nabi royak. Kalau dia orang yang tak ada amalan ni, lalu tu masuk gila kubur, tak ada siapa dia duk teriak dah. Dia duk nahung dah tak segi kubur. Ha deh. Kalau dia orang panggil alam yang kelima ni, ialah di alam yang keempat, kubur. Bawa lepas daripada kubur, pergi satu alam masya, tempat beripun manusia. Beliau-liau juta. Dan daripada maukih. Lepas daripada tu, satu alam lagi pergi kepada syurga atau neraka. Ni cara ringkas saya semua, kita kena hidup ni alam. Baru cut beribun awasan. Ni karo tu dah. Alam barzah, alam zarin, alam arwah, alam zulmi, alam dunia, alam barzah, alam masya, alam neraka atau syurga. Dah, baik. Kamu dia, yang kita dengar dah, subtai di syurga atau neraka. Kamu dia nak royak malam ni kelebihan sedekah. Semoga kapur sipur kita ni perlu sangat kepada anda ibu bapa yang masuk kosi untuk nak beli sebidang tanah dua rai, untuk nak tambah lagi kubur sipur ni telah ramai orang mati. Maka sedekah ni hak pedah masuk akhirat. Sedekah ni pedah akhirat yatamu. Boleh duk warna ngi arah. Ni yang Nabi sebut. Yang tak ada-ada bayangi di akhirat esok, malaikat bayangi arah. Kamu dia bayangi arah ni, setengah daripada orang yang boleh duduk, orang yang sebuahi sedekah di dalam dunia ni. Ni setengah daripada. Kamu dia, ada sikit banyak harta kita, kita masuklah sahan kosi. Kepada kubur sipu yang duk tunjuk yang duk kepada kongsi atau orang yang panggil saham untuk mari sama-sama kita kongsi. Walaupun kita wui dari mana saja. Di sini tu kita tak wui lagi, kita wui ada ratik. Wui kau banyak, kau molek lah. Sebab yang kita wui, kita duk wui dan kita kata, oh, kerok. Kita nak beli gotu bergelin tak boleh. Kau duduk ngepek ada apa tu, kau tu ngepek orang panggil, ngepek kau kita sendiri. Sebab benda yang kita sedekah, bukan boleh kau mamak, kau zainak, kau piyot dah. Tu yang kata siap dah. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikun. Apa-apa barang yang kamu duduk belanja, harta jadi kebaikan, fali anfusikun, ialah untuk dirimu. Tak ada kata boleh ke siapa-siapa dia dah. Hak kita dekat 1,000, 2,000, 100, 2,000 yang jadi hak kita sendiri tu yang kata tak ada jadi siapa-siapa dia tak. Sampai tu kali kita fikir sini tak ada apa lah. Walaupun habis sekali pun tapi hak kita. Orang panggil kita dalam bentuk tanakan peracauan Allah hak akhirat. Tanakan omsin pun tayo hak tah dunia kita dah taruh dah hak ada skoda tu. Tapi tayo hak akhirat tu ada dah tapi tambah wikor banyak lagi. Wibanyuk. Sahabat Imam Ghazali kata, jadadi safinata, mukukuhlah perahumu, mubarulah perahumu, fa innal bahra amikun. Karena sesungguhnya laut ni dalai, laut ni tasbih pada kubur dalai. Kalau perahu kita tak kukuh, kalau perahu kita ni tak baru, kita nak pergi belayar oleh laut dalai tak boleh.
Sambil Imam Ghazali bersiap suruh bau-bau tu. Oleh dia maki itu Khuzih Raza. Mukna banyak atau Imam Ghazali. Mukna banyak jari sikit-sikit. Sebab apa? Fa inna safara baidun. Kano munak sape munak tasnacon sangat jauh. Bukan gi Chiang Mai. Bukan gi Kunthet Mahanakhon. Bukan gi di Kuala Lumpur dah. Gi fa inna safara baidun kano musape ya sangat jauh. Jauh sedara mano? Gi tak ada siapa dia klik sore. Tengok mula tok Che mati. Mula tok Nembe dulu mati. Siapa-siapa dia mati tak ada sore habuk klik dah. Ni sampai kata siapa yang jauh. Pakai dia bekal musiki padek dah. Mu nak makan situ. Ha ni sampai kata bekal sini kena wi banyak nak. Ha oleh demaki itu setengah daripada yang nak selamat kita oleh kubur dengan amal sedekah yang boleh duk wah naungi arah. Yang kedua, amal sedekah ni pula sebagai duk belah lekane kita. Duk lekane kita nanti jawab dengan muka nanti. Bila tani mayat pok dalam kubur, muka nanti mari nak tanya lima nektar. Marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Pak lima nektar dia tanya kita. Kita nak tijadep siang prom, tijawab kamtok dia. Nak jawab kamtok dia dengan amal leh. Belajar ingat tahu mana. Apa ingat tahu mana. Tapi kalau amal leh tak ada, tak boleh nak jawab. Pas tengok pada amal leh, nanti amal nak raya. Ya tamu. Lepas daripada masuk leh kubur. Muka naki si penuh masuk. Masuk si penuh tanya. Dahi kita, sempala kita yang biasa duduk sujud kepada Allah Ta'ala masa lani. Suhu asal ngori iso subuh. Sunat pajar, sunat duha. Sunat tahjud, sunat israq, sunat tasbih. Duduk sujud tu helah ni. Ya sebagai jadi hujah dengan muka naki. Amal lesmaya kita kata, ya muka naki. Mutasahlah tanya aku ni. Aku duk sujud Tuhan siang malam. Aku duk takut sini dah ni. Ni amal semaya kita duk semaya dah ni. Tapi syarat semaya tu we kena. Semaya tu we molek. Kalau duk bosan lah ni kita semaya tak kena. Semaya tak molek. Semaya tak belajar. Sampai Nabi kata, kan min qa'imin. Berapa banyak orang semaya. Loh ni semaya belakang dah. Jari dah orang tak semaya. Berapa banyak orang semaya? Laisa lahu. Tiada-ada bagi habuwe dia. Hazuhu. Boleh gapa nama? Boleh ta'abudu wan nasabu. Boleh letih dengan penat. Ni menanda kata semaya kita tak sempurna baik. Semaya kita tak sempurna. Kita fikir dah kata kita dah semaya hari ini. Ada-ada Tuhan terima. Adakah jadi sepenuh? Dan sepenuh sungguh. InsyaAllah akan boleh jadi hujah. Dengan muka naki. So. Yang kedua muka naki bila masuk ke kepala. Yang tak boleh nak masuk. Sebab semaya itu jadi hujah dengan muka naki. Kama dia dia masuk pula belah lekannya. Dia masuk mari belah lekane. Maka sebelah lekane ni tolong jadi hujah jawab pula. Ya muka naki. Mutasah masuklah. Kau belah lekane aku ni. Aku dah sedekah beli tanah kubur sipu. Aku dah sedekah beli tanah kubur di Belakte. Aku dah sedekah wak jariah sejik. Aku dah sedekah wak balasah wak tarikah. Aku duk sedekah pakai miskin. Aku duk takut sini dah ni. Ni bagi terti kata amal sedekah ni boleh jadi hujah dengan muka naki. Boleh lawai dengan muka naki. Boleh tolong jawab. Kita tak ada apa-apa. Sedekah kita yang laning lah. Tolong jadi hujah dengan muka naki. Muka naki ni besar lah. Mata daripada api, sorok apa guru. Dah, karing ada tuai hitam warna biru. Rambut khotok
layen ne huduh sabik namo muka wanaki perkara benda yang diengkau oleh manusia. Manusia nak tengok muka nakir tak terima, nak tengok layen ni, nak tengok mata dia, nak tengok mulut dia, nak tengok kaki dia, nak tengok kulit dia, tak terima lako-lako sabik namo muka wanaki. Takut adalah anak wayak Serina Usman teriak. Teriak. Dia pergi ziarah kubur. Habis kubur dia kena ziarah semua. Dan kita tak ziarah kubur dia galak semua. Sabit Nabi kata, fazuruha. Maka mu ziarahlah kubur. Sebab ziarah kubur Nabi kata, fa innaha tuhazidu tuzahidu di dunia dan lagi watazarul akhirah. Ziarah kubur ni boleh menjadi membenci kepada dunia hak tak ada pedah akhirat. Kita dok pergi ziarah kubur ni, dunia meralihkan kita, dunia yang musukakan kita, dunia yang mendayakan kita. Tapi kalau kita ziarah kubur, Nabi kata jadi mutupu dengan dunia, tak ada rasa ingin dengan dunia. Sebab kita tahu dah tengok ziarah kubur rumah asal kita. Sampai tu adat cara ziarah kubur. Masuk pak di pintu pagar ya tamu. Assalamualaikum ya darakal mukminin. Wa inna insyaallahu bikun lahikuna panasallahu lana wa lakumul afiyata. Ya banyak riwayat ni setengah daripada. Hei kapur orang mukmin yang sebenar. Rumah habis 18 juta. Rumah habis 9 juta setengah. Rumah besar kerak langit. Tapi bukan asal. Hak asal dia kubur ni. Sambil Nabi kata, umatku pada akhir zaman, ya kasih 5 perkara, ya lupa 5 perkara. Ni hadis sahih kan ni. Ya tamu ya kasih kau hidup, ya lupa kau mati. Hak tu duk mati-mati tak ada bekal amalan. Dua so mati tak tak bila. Tak tahu bila mati. Sampai dia ralik dengan sedih malah. Dengan kera'ah pun malah. Dengan senekoh pun malah. Dengan belajar pun malah. Malah segala-gala amal ibadah. Sebab dia tak tahu mati pas bila lagi. Dia lupa mati. Pada akhir zaman oleh umatku datang satu masa. Dia kasih 5 perkara. Dia lupa 5 perkara. Dia tamu dia lupa kepada mati. Dan dia kasih kepada hidup. Sampai sahabat-sahabat Nabi. Ya kita tanya Nabi ya Rasulullah. Hage no ambo kita tak ingat kau mati ya Rasulullah. Ubat gapo? Tengok dia tanya, kita tak tanya gitu mu tu. Ubat gapo aku sakit ulure? Ubat gapo aku sakit kare? Ubat gapo aku berak tak tubik eh? Tak ada kita tanya, hage no aku boleh kerah perut eh? Orang duduk semaya belaka jumaah. Padahal umur 98 dah. Umur 70 dah. Dah, padahal umur 40 tu pandai dah. Umur 40 je bila orang tua dah. Man balagha 40 sana. Siapa dia siapa umur 40? Bahwa syaifun orang dia bila orang tua dah. Sabit itulah yang bunyi di langit. Siapa dia umur 40? Boleh dah melipat kain selimut, lipat kita. Geno yang besar gitu tu. Tosewi kita tidur banyak dah malam-malam. Masa sepik dah kita nak buat amal dengan Allah. Masa yang sepuk dah kita buat dengan Allah. Lalu tu melipatkan, lipatlah tikar, lipatlah batas kinayuh. Daripada mu tosewi tidur banyak, we buat amal dengan Allah. Sepik sangat dah masa pula tinggal dunia, mu nak masuk alam barzah dah. Bapak umur kita sampai 50. Bunyi takdir kanya nama Zaid. Hei Zaid. Bunyi manggil di langit. Manakah amalmu? Ya mu nak makan lepas pada mati le kubur, mu nak makan di padang mahsyar. Mana amalmu? Ni kita kena percaya setengah ulama kata, ni nak hari bawa minum panggil orang umur 50. Pakal kita tengok tu go banyak siapa belako dah pau 50.
Cuma kita tak dengar lah mayat duk apa, dek bumi-bumi langit duk panggil. Mana amalanmu? Malaikat duk panggil lah. Amalan yang umur 50 ni duk mana amalanmu? Sejik pun tak segi, orang ngajar pun tak segi. Kro'el pun tak ada betul dengan orang. Mana baca Alif Lam Mim. Dia main baca lagu tu back dulu lagi lah. Kalau baca Alif Lam tak kena lah. Ya ada lah sebatas-sebatas seorang dua kali seorang di atas tu. Nah, betul dengan tu guru pandai ya ada. Sebab Kro'el ni yang boleh tolong kita dari kubur. Kro'el ni boleh tolong kita daripada masa. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Qur'an, fa innahu dayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi besar katamu bacalah Qur'an. Karena sesungguhnya Qur'an ini boleh jadi sain temenmu dalam kubur dan sain temenmu daripada semasa. Ini boleh kita tepuk penonton dada kita, kita duduk dengan tiwala Qur'an. Boleh Ramadan mai habis dak sekali. Kalau tak habis teriak. Teriaklah malam-malam sesak dengan Allah. Dalam masa sebulan 29 hari kita puasa malam Ramadan, Quran tak habis sekali. Serga Tuhan kita nak pas dulu. Teriaklah itu baik air mata sesak. Kita minta Tuhan panjang ke umur widah dengan Ramadan tarpe. Aku nak baca dah Quran. Wih habis dua kali, tiga kali. Sebab tahun ni kuplak lew. Teriak, rasa sesak. Kau muka lain sesak sangat lah. Duit yang kajak air tak wili 5,000 dulu. Semua lagi lah. Aku kalau belum banci boleh juga 5,000. Tak ada duit. Tak ada boleh. Tak boleh. Allah sesak. Kalau air 37 kemarin. Ada bunyi siapa dia sesak. Orang tino dalam bulan Ramadan kemarin. Tidak ada seorang perempuan. Tatlubu zaujihi fi Ramadan. Dalam bulan Ramadan sebulan kemarin ni, dia menutup tutup laki dia ni tak ada berasa dengan perangai bini. Cakap pe putuk laki tak berasa, buat teh bini pun tak ada berasa, tikah laku perangai bini pun tak berasa. Kalau tutup laki berasa, bini kita mah selalu dah. Ni bulan Ramadan kemarin promotion hak tu henok wi ke umat Nabi Ahmad tahu mana. Illa walaha sabu Maryama, illa walaha sawabul Maryama wa asiyata. Orang tidur ni dari bulan Ramadan kemarin yang tu laki tak berasa sikit habuk dengan perangai kata Aryo, maka orang tidur ni palo sama banyak dengan Marie. Bukan Marie dia jual orang bisa ni tak ni. Marie min abiso. Orang nombor satu dalam dunia sebutlah kitab jamu fawaid, Maria lah nombor satu. Nombor dua Khadijah binti Khuwailid, nombor tiga Fatimah binti Muhammad, nombor empat Asiyah bekas bini Firaun. Tiba-tiba orang tino yang tutup dalam bulan Ramadan kemarin tu laki tak ada berasa dengan dia. Maka orang tino ni palo sama banyak dengan Maria dan Asiyah bekas bini Firaun. Ni kalau kita pergi ada balah le boleh Ramadan marah enggak? Tak ndaklah promo chang ni ni. Nanti bosor pe lah pula. Para ramai-ramai yang amo nak tanya ni. Ada oh, tak balah. Boleh gedak 5 orang le ramai-ramai ni. Balah. Tok laki atau Allah wak tonjang lah training. Mungkin nak kata jang aku tarok. Dak lah mung tu kake mai haji. Kake buah kena kopi tak rasa apa pergi buah pandak le makan tonjang. Wei, dia nak buah. Tok laki berasa. Tu lucu lah tu. Lucu dah. Sampai kata bulan Ramadan ya sungguh. Nah, atur pada umat dia. Baik kita klik kot tadi pula. Lepas dia masuk kot tangi ni, tangi royak kata duk sedekah. Jadi tak boleh nak tanya lah muka kaki tu. Lepas pada tu dia masuk mari ikut kaki pula. Mari masuk ikut kaki. Kaki jawab pula. Kaki kata ya muka kaki. Muntasahlah masuk ikut kaki nak tanya ni. Sebab yang aku ni
duk jalan mari tempat orang mengajar, mari jalan tempat orang ceramah, pergi jalan tempat masjid, jalan tempat balasa, kakiku tempat buat amal dengan ibadah. Maka aku duk takut sini dah ni. Ni nak uriti terkaki kita jalan tempat baik ni yang boleh jadi hujah di akhirat esok. Nah, baik. Pak yo mari lek kiri pula. Yo mari lek kiri pula. Bo masuk mari lek kiri, kiri kita jawab pula. Hei muka laki, muntah so masuklah boleh lek kiri aku ni. Aku duk puasa Ramadan, puasa Senar, puasa Syawal, puasa pula 27 Rajab, puasa pula dah apa nama Senar khomi. Aku duk takut sini dah. Ini amalan yang kita nak buat persiapan kita nak makan lepas pada mati. Tengok daripada empat kara ni. Amalan lain suku pula ya raya. Pada empat kara ni ni sedekah ada. Ha ni bela-bela pun untuk duk tengok dah. Dah tolong orang atik tale-tale oh kita share kepada fok-fok sayang kita semua. Ingat tak kapun sipu sangat perlu sangat duit piti saudara kita yang duduk di mana saja untuk masuk saham kosi, untuk nak sepenuh dalam bilik, dalam bilik tanah dua rai, dan untuk nak sepenuh dalam tanah kubur di kapun sipu. Kerana dia ada spek abang sorak yang nak beli lebih kurangnya tak sampai 300 ribu lebih kurang itulah. Sama-sama kita bantu, sama-sama kita khairat untuk kita jadi saham kosi di akhirat esok. Pah yang kedua pula, Abu Laisi kata Allah. Abu Laisi ada sebut dia kata kita nak wilpah pada seksa kubur dia tak boleh gidah kau amal royak sana. Sayyidina Usman ni bila dia pergi ziarah kubur dia teriak, teriak dia ni sampai basah dia tali jeban, dan teriak dia sampai basah kepada janggut dia. Kamu dia sobat-sobat lain tanya, hei Usman, bagaimana muntiyak sangat di dalam muziarah kubur ni? Sedekat royak carohan neraka, royak serga, royak jemur teh sirap, royak jemur panah di padang mahsyar, muntiyak sama dengan muntiyak munduk ziarah kubur. Nabi bila Sayyidina Utsman bila tanya lagu tu, Utsman royak. Hei sobatku ramai-ramai yang tanya ku lagu ning ni. Sebab gapo boleh ku teriak sangat di kubur? Sebab ia kata aku pernah dengar Nabi royak. Aku pernah dengar Nabi royak, Nabi kata, siapa-siapa dia kalau tak lepas seksa kubur, orang ni kogi kau teruk, kogi kau berah, kogi kau taruh, kogi kau sakit, payah nak lepas dah. Ni pedomi yang kita nak cek, kita nak selamat di akhirat, tengok di seksa kubur lah. Kalau seksa kubur kita lepas, kita lepas lah. Kalau seksa kubur kita tak lepas, hal lain pun tak lepas dah. Kalau timur surat pun nak pergi milik iri, pergi timur amalan pun pergi berat ke jahatan, jalan jemur tak sirap pun jatuh, pergi jemur pula dah tengah panah tak duduk bawah arah. Ning sabit kata besarnya kita kena ingat teseng dalam kubur orang-orang tua yang kita telah mati. Besar tak besar? Lepas tu boleh kita fikir lah. Lepas dalil yang kedua pula, dalil yang kedua pula, tahu kata seksa kubur ni benda bahaya, benda besar, Nabi bawa somo-somo. Tengok Nabi bawa lepas pada innaka hamidum majid. Pak kelima penutup hadis sahih rawahu Muslim. Belum pada Nabi wisalah. Ya tamu Nabi minta. Ah tu saudara dah. Ibu apa semua? Ah dah, adik dua orang sana, tiga empat orang ikut khairat. Untuk nak masuk saham kosi dalam kubur tu, sama-samalah kita ambil boh lah banyak-banyak mana sekadar kemampuan kita dah. Yang dikutik tu kita builah 2-3 kuk, 10 kuk, 100 atas kemampuan kita. Jangan kita kedekuk, jangan kita sayang. Sebab Nabi yang kata dah, Nabi kata al-bakhilu bermula kedekuk ni aduwullah, seteru tu hai
walau aliman, tuai jadi orang alim, tapi kedetuk saya, siapa jaga tak keluar. Saya dia siapa jaga tak keluar. Saya dia tu tak aje wik herok. Saya dia tak aje nyamuk. Kau ni walaupun dia alim sekalipun, Nabi bila kata, aduwullah sederhana Allah Ta'ala. Al-Sakiyu bermula orang boroh. Orang boroh, orang sepok, ngabak ugamu. Orang ni, Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Walau jahilan, walau dia jahil sekalipun. Ni nak rakyat tu dia jahil ya, tapi dia tak saya. Dia tak kedekup. Orang panggil, walaupun dia jahil tak kerti balas mana, orang ni masuk oleh kekasih Allah Ta'ala. Sebalik kalau orang ni kupi, nah, orang ni saya, walaupun dia alih sekalipun, nama kata, aduhullah, seteru Allah Ta'ala. Oleh demikian itu, sedara adik-adik kita duk kutip duit dah tu, ibu apa yang duduk di mana saja, kita ambil buh lah. Untuk nak mari, tapun saham untuk nak wis penuh dalam bak beli tanah kubur sedia pada tempat kita lepas berhati. Dah, baik. Tengok Nabi bawa. Allahumma ini auzubika min azab jahannam. Ya tamu Nabi minta sepak jauh daripada azab kubur. Daripada azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabri. Nabi sepak minta sepak jauh daripada azab kubur. Aduh. Ya tiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dan minta sepak jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Inilah harap kepada kaibu dan ambo supalah. Bila-bila kita dah semayang dah, kita jangan tinggal lah. Pak Klimoh ni sakut teh minta jauh pada azab kubur. Kata benda besar sampai Nabi duk minta sangat tu. Pas sebut dari kita azkar Imam Nawawi. Nabi baca tiga kali pagi, tiga kali petang. Ada pula buku seksa kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kubri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Nabi bawa pelodoh. Nabi tiap-tiap kali turun tangga pula. Turun tangga pada rumah dia, dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Lepas tu Allahumma inni auzubika min fitnatin nisa wa auzubika min azabil qabri. Ada pula dah. Nabi nak pergi mana-mana Tuhan aku minta sepak jauh daripada fitnah orang tino. Dah, daripada fitnah orang tino dan minta jauh daripada fitnah daripada azab kubur. Ni besar azab kubur dah tesai mula-mula. Panoil pahlias tengok daripada Abu Laisi katalah kena. Ya tamu orang yang nak lepas seksa kubur ni lazim ya tamu mukno peros maye. Peros maye tiga perkara. Hobsa-hobsa. Kena semaya somo. Kena semaya lewat waktu. Kena semaya lah belajar. Cik molek. Kita duduk semaya semua dah. Semaya lah waktu dah. Tapi tak dengar orang mengajar. Tak nama perang semaya. Nabi ada tiga tu paling kurang. Semaya lah belajar. Semaya semua. Semaya dalam waktu. Ni subuh ko lapan ratik. Subuh ko tujuh ratik. Ko lima ratik. Watak karik. Tekok-tekok pergi makan puluk tu, saya-saya kau kering kau muka, tak semaya ratik. Kalau saya tanya kena tak semaya, aku mah peracan dengan 2-3 hari dah. Saya kau kering dia. Lebih-lebih lagi, ngancau bau. Ngancau sahur, dia panggil mongkom somruk. Dia pergi janguk dia tu belum subuh lagi. Nyemakalah, panggil janguk pun ngapon dia. Ya. Hari dah situ so. Pak kelik nyocolek nyocotai nyogapo sapa pok rumah tak kena anak biyo tu janguk mari pagi hari anak remo gena tak ku tak ceh banyak doh ya cotai pas apa Zuhur pun tak semaya pula saya kau kering tak ada nak jumpa dengan demo tok tua pun orang tua tak maya juga kau cek pak hari tu wayna kubah 3 ekor ada nak semaya takut lucu masuk dia eh duk mana tu ada orang nak jumpa tu ada semaya takut tak ada nanti kodoh semula lah bunyi mudah
Asal pun dok, zuhur pun dok, caubau cawsah tu pakai dok laka-laka tu. Mok sendiri pun dok juga tak ada. Kerja air barokat pada pengantin baru dia pada hari tu tak ada barokat dah. Tinggal semaya. Walau labur dia segi cari, cari hari tu tu, walaupun 100 ribu pun ingat tak ada berkat dah, mu tinggal semaya dah. Ni sampai semaya ni kita notok lama satu. Mudah-mudah ya tu. Ramah benar dan sebab dengan buku ngantengan ni siapa tu tua pun tak semaya, caw-caw-caw-caw pun tak semaya juga. Ha, tu ingat molek dah. Hadar tu alhamdulillah lah. Nah, tu semaya kita tak perlu semaya. Yang kedua, orang nak selamat dalam kubur, tak lain tak bukan. Orang ni tak lain tak bukan. Orang yang kena rajin sedekah. Ni sedekah jariah, sedekah pakai miskin, sedekah tanah kubur. Salah satu Abu Laisi kata, siapa dia rajin sedekah, orang ni lepas pada sesak kubur. Ini boleh ubat dia ni. Pas kita, kita duit ada dah. Pas kita duit pula dah, tak jadi orang lain ni. Hak kita sendiri ya. Kita wish 100 kot, 200 kot, tak ada lagi klien. Eh, marah ke widah, main dulu ke widah, tak so dua bila lah. Kalau kita dah widah sejik tu, tadika tu, tafik tu, tak so dua bila, buat lupa lah. Mereka sudah tanya siap, kita pisah, kalau kita tak wish lagi, ni lah kita nak wish ingatnya. Ah, sejik tu ku tak wish lagi tu, sejik ni ku tak wish lagi dah ni. Pas dunia lah ni dunia modern, dunia lah ni dunia tan samai. Tak ada kena buat puluk lah mana dah. Pakai pak lah esok sendiri, pergi makan puluk pun 100 juga. Golik kita ni 200 minyak motor tak kena pakai dah. Nah, anggap masa tak kena pakai masa dah. Ni duk terak. Nampak pak tanah kubur. Nampak pak masjid. Nampak pak tadika. Padu dengar ada hadis. Orang rajin sedekah selamat le kubur. Papa-papa penyako belaga dengan aku bin dinaca tu insya-Allah masuk gi. Pada masuk gi dalam terosak tak ada siapa dia tahu. Malaikat kita dengan Allah Taala. Ni namo kata kita sedekah, orang panggil si. Dekah senyak-senyak. Bila dekah senyak-senyak, Nabi kata dah. Sedekah tu siri, sedekah senyak-senyak, tak ada siapa dia tahu ni. Tu tepi'u, radabar rabbi. Dan adalah memati kemarahan Tuhan. Dengan kita dekah senyak-senyak ni, kemarahan Tuhan ni, tak ada lah. Tuhan duduk pun dengan korek, Tuhan duduk seksa, Tuhan duduk azab, dengan sebab dia marah. Tapi dengan kita sedekah ni pun untung, jadi mati kemarahan Tuhan. Ni kelebihan dia ni. Ha, tu belah-belah tengok, oh ngerti weh deh. Tengah malai lagi lah. Sama tak nak tidur, so tak ada roh, kita tak ada duit pitih, kita nak oh, kita turun cek kepada sasaran kita pula. Moga-moga dengan kita cek hata-hata gitu, demo boleh tengok dengan kita cek tu, demo sedekah, kita akan boleh follow support tu juga. Ha dah. Padahal mak kata dekah terang-terang tu. Budak duk kutik batik kerik. Duk bus 100, 200, 20. Orang duk kat kita tu nampak belaka. Hak ni Nabi kata kena pula. As-sadaqatul alaniyah. Bermula sedekah masa orang nampak. Wis 100 nampak, 200 nampak. Tapi hati yang ikhlas lah. Orang ni setara mana? Nabi katanya junnatum minan nar. Dengan sedekah ni jadi penepih pada api neraka. Ni kau ibu apa dikasih semua yang ada pada-pada sipu pada malam ni. Dan juga penonton yang di mana saja boleh dengar ada malam di Amos sendiri kata sedekah ni sebagai jadi junnah, junnah penepih pada api neraka. Nah, oleh demikian itu siapa dia ada muntah kerok, siapa dia ada nawasan masjid, tarika atau tanah kubur, kita tak sosial lah. Kita bantulah harta kita. Bukan nak pergi ke lain tak. Jadi, hak utuk di kita juga. Nah, tak ada pergi ke lain juga. Amo deroyak, babosuh malesok deroyak. Betul-betullah. Bukan boleh ke amo, boleh ke boleh habosuh. Boleh ke sedara, hak mana masuk saham kau si, untuk nak beli tanah kubur, dan dua rai di kampung sipo kita ni. Tengok tu, Abu Laisi kata, lama dua, orang nak ilpah sesok kubur, orang yang kena, lazim kena dekoh sokmu. Pas kita dekoh hari-hari dua, kok tak apa dah. Wika budak ni, esok wia tu tidak bayar teh. Hari-hari kita sedekah, bukan kita orang ada duit. 58 ribu sebulan, tak ada. Anak kau lima tahun lagi, anak kelapa lagi, tanah pitu lagi. Bawa nak 20 kos hari dekoh demo. Oh, kalau dia amal lagu ni sokmu. Tak ada lagi kita kata masuk dalam kubur. Tuhan hanya serga tempat duduk dah. Hanya belah-belah dah tempat duduk dalam serga. Dalam mana? Tuhan royak sendiri.
innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya nah orang-orang yang mengaku tentang Tuhan ni Allah Taala dia, summastaqamu kama dia ya istiqamah, kalau sedekah gak sedekah somo siapa mati 2 kok 3 kok 10 kok ada somo-somo siapa-siapa dia mati hak jariah tu suku bila dia mati lagu ning ni sah kita kata dia mati. Kau nyawa siapa di batas hulkum 2 letih. Dua letih dah. Nyawa sikat-sikat. Ya orang nak mati ya dengar pak karo. Ya tamonya bunyi malaikat. Ya duk urus rezeki. Ya tahe Zainab. Aku cari nasi sebutir. Nak boleh lebih tekak mung. Daripada naik matahari, daripada jatuh matahari, tak ada dah nasi sebutir giyemung habis gitu. Dia bunyi lagu tu, kita kena ingat atau kita mati semata lah. Tinggal dah dunia hadap ke akhirat mata-mata lah. Ketika tu minta Tuhan nak sedekah pun Tuhan tak hantar lah. Wa anfiku mimma razaqnahum sil apa nama wa anfiku mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan suruh kita belanja sebahagian pada harta kita belum pada kita mati, Tuhan kata. Dah, belum pada mu mati dengan keadaan mu duk lagu ni mu sedekahlah, mu belanjalah mimma setengah bukan semua, taruh mu makan rate. Kalau jakak kok sendeng suar ason tunha, pergi pergi serobong usu 200,000 dah 200,000 5,000 kok yo. Pas ni sok tahun ni kata silap 171,000 lebih-lebih. Siapa ada duit taruh dalam bank tak ada pakar-pakar duit tu, atau emah ada 5 kok cunai tak ada pakar-pakar duk taruh tu, kena keluar jakak. Kalau duk pakar tak apa, emah 2 tahun sekali 3 bulan pakar sekali duit duk taruh kena keluar. Nisok tahun ni dah 71,000 lebih-lebih. Kalau siapa 100 banyak tu bukan hak kita dah tu, hak pakai miskin ada hak dalam tu. 200,000 kena keluar 5,000 kok, 300,000, 7,500, 1,025,000. Tapi dia jadi duit yo saya. Ha saya tu dia panggil kedekut, nanti saya sok hula duk tunggu le kubur. Hula duk tunggu le kubur 3 kali. Orang tak semaya. Orang tak keluar zakat. Orang tak sedar dengar orang ngajar. Ingat molek. Masa Abu Bakar. Bermolek duk tengok semaya-maya, hula duk gerok. Dalam kapal kali dengan mayak tu duk gerok. Sudah semaya Abu Bakar tu cuba pergi buat gapa nama duk gerok dalam mayak tu. Bawa si pergi buat tak apa hula timur cokoh. Ada besar apa hula duk gerik ke mayak lebel. Kata Abu Bakar mu igak hula lagi tahu lah. Hula kata igak ke apa? Maza aku tulah ni bapa mu nak bunuh aku. Aku buat gapa? Lalu tu sobat Abu Bakar kata, hageno mu boleh de baluk mayat ni ni. Mayat ni salah gapo? Ya jawabnya khotayahu bisalasin. Salah mayat ni dengan 3 perkara. 3 perkara masa yo duduk dalam dunia lon ni. Mana kata 3 perkara? Yatamo tarkus solah, tinggal semaya. Tak semaya, tak semaya. Dah, sabit tu pemuda nak jadi orang. Nak jadi orang samkun dikira. Pemuda nak kita orang-orang pari nak jadi kermak. Jiwa tenaga kita masa duduk dalam kampung. Kita nak jadi orang yang diakui dalam kampung. Nak jadi kita nak orang selamat pemuda, guna masa muda kita. Yang pertama sekali, jangan tinggal semaya. Ni buat pintu gerbes apa sampai subuh. Dok, dok, ke tempat-tempat. Alah lah pemuda baik ni. Sipunya dok, dok yang lain. Jangan tinggal semaya. Yang keduanya, pemuda ni pula, jangan tinggal semaya. Yang kedua, wuyo semaya sejik. InsyaAllah pemuda ni akan selamat. Boleh jadi tian negara utuna bela dia kapung. Dia tak lagi dah orang tua, dia tak rot dah. Orang tino temat telah dah. Harap kepada pemuda utuna bela nak jadi tian negara yang bahasa kita dah harap pada pemuda lah. Habis tu, orang pendek pemuda gagah dia kapung, insyaAllah kapung tu akan berjaya. Nah, itu baik. Kami kita nak berhenti atas yang dua ke apa? Yang dua yang kata tak apa tafruz zakat. Orang panggil orang tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat pun hula kata aku duk tunggu lebel dah.
Allah dah habis itulah orang tak keluar zakat keluar-keluar dah weh dah cari molek asnah jadi kuala kursi ni tegak dekoh kita dekoh dia tu dekoh dia ni weh tu dia ni jadi apa nama pakai miskin kau gorim kau dah mus, apa, Ibnu Sabir kau atau orang panggil rikok kau atau orang kata amir kau kita kena weh cik molek orang yang kita nak weh zakat ni orang ni boleh makan ke tak kalau orang ni tak boleh makan duit kita jadi sunat orang makan tu haram zakat kita tak lepas ni tengah pada tengah wipa koli koli tu matang 500 hari dah koli duk kerja boleh 700 hari dah pak kita wipa koli zakat kita koli duk lagi apa bukan tak wipa koli tak boleh tu dok cek dulu cek molek cek molek ada tempat-tempat kok amba tak ada apa wipa koli amba ya koli 18 kelamin padahal koli tu rumah molek koli itu ada mutu, koli lebih pada makan dah. Ha, tu tempat ada kebimbangan. Cek molek, kalau dia masuk le mano? Sebab Nabi kata wa ita zakah. Rukun yang ketiga memberi zakat, mengeluarkan zakat. Orang tak panggil mengeluarkan zakat, melekat zakat yang kita wi kena pada tempat asnah yang ape. Kalau kita wi tak kena asnah yang ape, piplak, ha ni saja zakat kita. Ai, ni takut dia tak nyaji temulah deh, dia temung. Bukan tak lewi kau koli, bukan tak lewi itu. Cek dulu, duk yang mana lah perkara tu. Eh, orang pakai ni aku mana? Rai cai hari-hari, habis satu kok. Rai rap, tak sampai 50 kok sehari. Ni pakai. Panak ambil mana tu? Beli hari-hari rai cai, satu kok sehari. Tapi rai rap yang boleh kerja, tak lebih 50 kok. Ya. 50 kok, 40 kok tu pakai. Orang miskin, rai cai, hari-hari habis satu. Rai rap, 80, 90, 70. Tak sampai 100. Tu miskin. Pak kita tahu, orang yang pakai miskin dia, ya duduk sampai taruh tu ke tak. Goreng, putih taruh mana. Atau kena ngaji. Sampai dia tak lepas ngaji lah God ni. Sampai Nabi kata lagi mana. Man aradad dunia fa'alaihi bi ilmin. Siapa-siapa yang nak jaya dalam dunia walaupun nak waktu pak panggil walaupun nak jual mama walaupun nak waktu sambusa walaupun nak buat ikan gelap nak unak gula ikan kuning nak waktu min semua kena pakai ilmu lakamu nak jaya nak jual minyak semua nak waktu remuk nak waktu getok nak waktu sejik okay? Ha, semua tu kena pakai ilmu kalau nak jaya Nabi kata wa man aradal akhirah siapa-siapa dia nak jaya akhirat nak masuk le kubur wis selamat di pandai masa pun selamat jemaah tesirah pun selamat timai menimai pun selamat ambil surat kanan kiri pun nak wis selamat fa alaihi bi ilmin sabit dengan ilmu juga wa man aradahuma siapa-siapa nak jaya kedua dunia pun dia nak jaya akhirat pun you nak jaya juga. Nabi kata fa'alaihi bi ilmun sabit dengan ilmu juga. Ha ni sabit kita kena ngaji sangat tu. Tak mudah-mudah tiap kali semaya tengok waladdallin banyak duk baca dengan bo. Waladdallin banyak baca dengan da. Da ni Tuhan mu jangan tunjuk dalil. Walabbo Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah. Karena bo ambil pada batsa. Waladdo hani kena. Tuhan jangan mu tunjuk jalan yang sesat supaya Yahudi Nasara duk jalan. Pak kita rajin cek ke dak? Do bo do. Bodo. Ah kena cek molek, kena cek molek. Kita dah baca hok mano? At-tahiyatul mubah. At-tahiyya. At-tahiyya. Banyak dia baca At-Tahiyya. 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 Kalau baca At-Tahiyya tak sah. Sebab di At-Tahiyya, At-Tahiyya ni rukun. Hari ini kita baca lagu tu. Sebab kita tak betul depan demo. Dia rasa kita boleh pergi, kita boleh pergi lah. Nak betul depan demo takut kata salah. Takut buka kata kita je. Hey. Tapi orang Muhammad tu baca tu, tu Mama Jaya pula. Inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pai baca lagu mana? Inna solati wa nusuki mama jaya jayati. Ha, teh mama jaya perak. Tu kau makan sejik dah tu. Kau makan sejik sipo dah tahulah mama wui kau dah tahulah. Dia tak betul yang boleh jadi goning.
Sebab kita genggok lagu tu. Tapi lama-lama hawa hidup kaca tu, boleh dilah. Siapa lagi kata, inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah, hatu pun orang panggil duduk di betul. Tengok tiga perkara tadi. Orang yang tak semaya, orang tak keluar jakak, orang la yasma'u kaulin minal ulama. Tak dengar orang ngajar. Tak dengar orang ngajar. Ni sahabat kita kena cari dah, cari dah. Lalah mansa tu hewi kita ni sini berlaku. Ada dengan kereta, ada dengan motor, ada dengan tamneng, ada dengan sayang ramah, duit banyak. Tapi nak cari ngaji seminggu tak boleh. Nak dengar hukum akan Allah. Tak ngajar mau kita gilak lain, tak ngajar mau lagi cari lain. So tak ada orang dengar ada lagu ni. Kena pergi dengar ratik tempat-tempat orang ngajar. Tengok tu yang sungguh ratik. Arak juga tak ngaji yang benda besar. Tengok Nabi buka mulut dengan mengaji. Ikhra' baca olehmu ya Muhammad. Sebagai buka mulut Nabi dengan ngaji, dengan baca untuk nak suluh segala-gala. Poso bes maya tak ada lagi. Baca Quran mula-mula. Haa deh. Hebat tak hebat orang panggil. Sama-sama kita boleh fikirlah. Kata ngaji sangat penting sangat. Kita wadah lah masa. Untuk nak ambil sepatah dari kita ngaji. Wa amal leble. Kita ngaji leble. Supaya kita masuk le golongi. Orang berbekali. Jadi comel nak makan lepas pada mati. Sabit Nabi tu. Dia pergi pegang. Apa nama ni? Ammar. Dah, dia pergi pegang pak. Dia katanya. Dah. Hei Ammar. Aku ning kasih kasih kamu ana hubbika ana uhibbuka aku kasihlah kamu. Lo dengan Nabi diri mulut ya kasih pada Ammar. Aku kasih kamu hei Ammar. Aku nak besar kamu ana usika aku nak besar kamu. Aku nak wasiat kamu hei Ammar. Ammar. Besar ke apa? La tada'anna fi duburi kulli salatil maktubah. Mu jangan tinggallah nak-nak kali lepas semaya fardu ya limo. Mu jangan tinggal, mu baca doa ni. Ni Nabi besar kok, bukan besar ke amal saja. Besar semua bapak kita. Nak-nak kali lepas pada semaya, Zuhur asal ngorek isa subuh, mu jangan tinggallah doa ni. Doa ke apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tiga ya, tapi panjang mana? Ya tabu balik-balik pada bahasa kita. Ya Allah, tolong olehmu akan daku, wi aku boleh ingat kamu. Takut kita lupa Tuhan. Nah, lupa tak makan nasi, lupa tidur, lupa kotor laki, lupa bini, boleh kira lagi. Lupa Tuhan sudah dah dah. Lupa kau Tuhan makhluk ni. Habis kita kena ingat. Ni hayalah solat, marilah semaya, kita tak pergi juga. Tu lupa Tuhan dah tu. Hayalah falah, marilah tepat butung, kita tak pergi juga. Sampai tu kita kena minta doa lah Tuhan. Wih Tuhan tolong kita, wih boleh kita ingat ke dia. Wih kita boleh sebut dia, ingat ke dia. Tu Nabi ajar. Yang kedua, wa syukrika. Minta pula wih Tuhan, wih boleh kita syukur ke Allah Ta'ala. Kerana nikmat ya Tuhan wih kita ni banyak. Nikmat ya Tuhan wih kita tak habis nak bila. Wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Tuhan kata sekiranya kalau mungti kalau munyo bile segala nikmat yang Tuhan wi kepada kita ni la tusuha nasaya munyo bile tak habis banyak doa. Oleh demikian bila banyak doa kalau gitu mu kena terima kasih kepada Allah. Ni bangun tidur tanya hei boleh matang ma aku esok ni hujan tarun ni. Tuhan bangun tidur tanya matang tak matang boleh. Bacalah doa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pak kita nak kecek boleh kecek lah. Puji Tuhan dulu. Karena Tuhan wi kita hidup ni. Nah, wi Tuhan kita boleh nyawa lagi ni, kita puji kepada dia. Engko kita nak kau umur panjang kan. Sabik tu kalau siapa dia nak kau umur panjang. Benda tak ada payah. Tapi payah kita nak amal. Nabi besar kepada Nabi besar kepada Ma, apa nama ni? Malik. Anas bin Malik. Anas, Nabi kata, Anas, aku nak besar kamu. Tiga perkara ni,
ada manfaat, ada berguna bagimu. Boleh amal dunia dan boleh makan pada akhirat. Gapo namo? Nabi kata, yatamu mu jangan tinggal asale sama saudaramu. Temu pak, assalamualaikum. Jangan tinggallah. Orang rajin wis sale, orang yang hidup sale ni, orang ni Nabi kata Tuhan panjang ke umur dia. Amalan ni duduk dengar semua ni, bila-bila duduk dengar dah, kita hidup amalan saleh ni Tuhan panjang umur kita. Payah matilah. Kalau pergi hadis ni betul-betul. Kalau kita kata panjang umur, Tuhan umur tak panjang tapi amalan banyak, boleh tanggung kau tu boleh. Kalau pergi hadis betul-betul orang haji wis saleh ni umur panjang, tak ada apa. Yang kedua Nabi kata lagi. Malik dan Anas bin Malik, aku nak selo umur dua kamu. Tiap-tiap kali mu kelik di rumah, mu jangan tinggal saleh dengan rumah. Saleh dengan rumah mu membuilah. Kerana orang wis saleh ke rumah, rumah tu banyak kebajikan, rumah tu banyak berkat, rumah tu banyakkan rahmat Allah Taala turun. Pasal gapo kita wis ke rumah orang tak ada pian dah sore habuk. Pakak mari dengar ceramah belaka malam ni pas rumah katok cek. Tak apa kita wis saleh baik ni pula. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tu salam masuklah rumah. Builah wala tak ada pi ada pun. Rumah memberkat, rumah membanyak kebaikan, rumah membanyak rahmat Allah Taala. Rumah membanyak daripada apa makin kelebihan. Ya rumah kita ingat molek. Penutup dikasih semua jadi tengok pun supalah. Rumah kita nak piasa akhirat, hak usah ada tiga perkara. Kalau tak ada tiga perkara ni, walau rumah kita ni habis juta-juta pun, rumah ni piasa dunia semata-mata. Mana ada tiga perkara? Ya tamo, rumah kena ada tuwe rumah semaya tengah malam ratik. Ha ni kita tahu adik kita, adik kita ada semaya tak semua malam rumah kita. Bangun tengah-tengah malam sudah semaya tahajud dua rakaat. Menadah tangan dengan Allah, ya Allah. Mintaklah aku mati la ime, ya Allah. Aku takut Allah aku mati cabut ime, ya Allah. Tak temulah selega mu selama-lama, ya Allah. Oleh demaki aku semua mu Tuhan, aku ingat ke mu Tuhan, aku hamba mu Tuhan, aku beribadat kepada mu Tuhan. Oleh demaki Tuhan, mu jagalah ime ku Tuhan ketika nak mati, ya Allah. Janganlah mati cabut ime, ya Allah. Na yuha ngadiyo ngahale. Ya kedua, ya Allah, aku ni banyaklah deraka denganmu, ya Allah. Cirah tubik tu berdosa dah, ya Allah. Aku ni banyaklah salah dengan Allah. Aku tak boleh nak bila, ya Allah. Aku ni hamba yang deraka denganmu, ya Allah. Tapi mu sayang aku, ya Allah. Mu amat ngapun, ya Allah. Apa saja mu tengok aku dosa deraka denganmu, mu apunlah dosa aku, ya Allah. Dan juga dua ibu bapa aku telah mati di kubur, ya Allah. Sia dia, ya Allah. Dia dah bela aku, dah jaga aku, ya Allah. Mu rahmati dia, ya Allah. Mintalah aku jadi luar kubur, ya Allah. Mintalah aku dia selamat di kubur, ya Allah. Macam mana ya duk, ya Allah. Mintalah aku sini, ya Allah. Malam-malam. Ya kepak pula, ya Allah, ya Tuhanku, mutimulah segala amal ibadat aku dah buat, ya Allah. Aku semaya, aku duduk ngaji, aku duduk sedekah, ya Allah. Takut sia-sia, ya Allah. Mutuhanku, aku semua mutuhan. Aku buat keranamu, ya Allah. Tidak berat, aku tak bosa, Allah. Tapi aku bosa keranamu, ya Allah. Aku ngaji keranamu, ya Allah. Mutimulah, ya Allah. Aku minta aku hamba mu malam-malam, ya Allah. Tak ada siapa dia tahu, ya Allah. Aku minta kepadamu, ya Allah. Sedekahku, dia jariahku di kapur sipu. Jariah belatih, jariah waksjid. Timur, ya Allah. Aku ingat nama kelpah pada mati, ya Allah. Aku sedekah. Harta mu pula kau tu api kau dekah kepada kepada benda-benda hak musuh sedekah, ya Allah. Timur ti amalku, ya Allah. Ya kelima, ya Allah, mintalah aku jadi ahli syurga firdaumu, ya Allah. Syurga mu banyak, ya Allah, bagi firda bagiku, ya Allah. Semoga mu kalau bagi syurga bagi mu tak kurang apa, ya Allah. Kalau mu tahu syurga aku mu tak tambah, ya Allah. Mu maha kaya, ya Allah. Aku hamba mu, ya Allah, bagi syurga bagiku, ya Allah. Malam-malam juga dua ibu bapa aku, ya Allah. Dua ibu bapa jangan tinggal kamu. Jangan tinggal ibu bapa kita. Kalau kita tak ada apa siapa dah, tapi jangan tinggal lah. Lepas tu yang sukai, ya Allah, minta kepadamu, ya Allah. Menjauhlah aku daripada api dengan kau, mu, ya Allah. Dan azab kuburmu, ya Allah. Aku takut azabmu kubur, ya Allah. Seru, ya Allah. Nabi Muraya, apa telisih tu lah usul rapat. Berkubur minta timur. Nah, tanah tak timur. Hepek di kubur hangat telisih. Nak duk tak boleh. Rapat. Cik. Ni sepat orang duduk lah kubur. Ni kalau kita dengan aja sedekah-sedekah ni boleh tolong kita ni.
Sampai kita kena gambar tik lepas kita dalam otak kita, fikir kita. Mek kita duduk kubur. Ayah kita duduk kubur. Lagu mana? Ha, dari lagu lama mana tu? Ya nak halo tak boleh dah. Naik cik Yah. Naik cik Mario. Naik cik Zainab. Cuai mek duai. Mek mai wai lew. Mek ju toraman ti suk naik kubur. Cuai mek duai. Mek mai wai lew. Mek cik puan lekun. Cuai dekoh duai. Ada dia bersih ke tu? Tadak kita kena ingat. Dekoh paksa tu kau ingat we komik ayah kita. Wak beli tanah kubur sipu. Hak kita tak niat dah pun dah. Kita boleh selalu dah. Kata setengah ulama. Tiap buat baik. Tiap buat molek. Semua siapa komikmu. Siapa kau ayahmu. Walau mu tak niat sekalipun. Ni fisik orang ada anak fisik sungguh. Ada apa benda jahat duk judi, duk mabuk. Duk zina, duk curi. Hak ni tak sapa kepada mok-mok dia. Ni sahabat kata penonton dikasih semua. Belai-belai kita duk tengok dah. Belai-belai kita duduk. Perhati dalam laisuk dah masing-masing. Hak kapun sipur dia. Perlu kepada hajat sedara untuk nak batu beli tanah kubur. Belai-belai kita sedekah. Ingat kepada orang tua kita. Sikit banyak yang tinggal agak harta pada kita. Takutnya orang tua kita yang duduk dalam kubur. Sebagaimana Nabi kata. Al-mayyitu fil qabri kagorikin. Bermula mayat yang duduk di dalam kubur. Nabi wak banding supaya orang lemah air dah. Pehelah orang lemah air kan dia duduk lagu mana. Tolong. Gogak-gogak makan air. Tolong. Tolong. Duduk lagu tu. Khabar-khabar mati kalau orang tak tolong. Tengok mulut tembok mati bakok kan. Orang tak tolong tu. Lemah air. Di sungai Caufayan bakok tu. Tekan nak tolong. Tolong dia. Mati. Siapa kelain dua bulan lebih. Berlepas pada mulut tembok ni. Mulut serapun catri. Baik kata darah pun mati. Nah. Kalau bosel buku mati. Tak nak kena bosel. Siapa masa dia mati. Tapi bosel sakit mati. Bosel pula amalnya tak ada. Tengok tu, berlepas dia panggil rezeki. Hei mama, hei Mak Lesung, aku nak cari butir nasi. Ya nak buh lebih tekak mu tak ada dah. Habis sore. Mari pula. Hei Zainun, aku carikan ais titik. Daripada naik matahari, daripada jatuh matahari masuk maghrib. Masrib, nak buh lebih tekak mu sebutir ais titik air. Tak ada dah. Ni sama taruh nak tinggal dunia ni. Lepas tu mari pula yang ketiga. Hei Zainab. Ho Umi Maklesum. Hei Dallah. Hei Usain. Aku cari kenapa. Yang mundur sengok masuk tu. Baik giamu tak ada dah. Aku duk cari naik matahari. Jatuh matahari tak ada dah. Napah yang nak sambung boleh nyawa tak ada dah. Kita orang hidup kau nak baca Yasin wal Quranil Hakim innaka lamina. Kita pak sadu kena sadu, tepat panjang kena panjang. Ni baca Yasin kau, Yasin. Kalau bunyi Yasin lagu tu je Yasin nama orang tu. Ya Allah ya ada dua adik kakak suruh nama Zohor, hak adik nama Yasin. Yasin tu. Yasin. Yasin mak lazin kilmi mukhaffah ngi wi boleh nego ni yasin dah wal qur'anil hakim patu inna inna ya kena tasdid kita baca inna kaminal mursalin ala siratil mustaqim. Allah payahlah nak boleh pahala dengan jasa tu. Sabit Nabi kata rabbaqaril qur'an wal qur'ana yal anhu. Banyaknya orang baca qur'an tapi qur'an supah lanak semula karena baca tak kena. Baca tak tu, baca tak pandai. Tak belajar dengan orang. Dia kata kau duk belajar dah. Sore orang tak panggil belajar. Kena ada jundengan namakan belajar. Sabit tu kita kena we ada dua ni. Ni belajar podok, ngaji podok, ngajar podok. Orang ni masuk le Nabi kata orang tak molek. Orang tak bahagia orang lagi. Kalau Nabi bila orang bahagia lagu mana? Khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ni, kamu orang ngaji Quran dan kamu orang ngajar Quran.
Ni kita ngaji podok, ngajar podok. Pas nak pergi molek celah mana? Ni yang Nabi puji ni, sampai kita kena cek molek. Bila kita ngaji Quran dah, bila kita belajar dah, kita kena ngaji berguru. Tepat panjang panok tebani pih gapo tu. Ha baik klik kau sana pula. Kamu dia sultai. Ya ta he manusia. Hona mati nama Allah, nama Husain dan nama Zakaria. Aku cari ajam. Ya nak ubah dari nyawa masa ajam waktu tu. Waktu mu habis masa bila tu? Nak hubung we ada masa lebih lagi tak ada dah ajam. Hak kita orang nak mati minta Tuhan tu. Dah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, aku nak minta lah kemung jangan mati lagi aku ni. Boleh 10 minit tak apa dah Tuhan. Tengok dok gimi tak celah tu Tuhan dok royak. Learning tu tak ada dak apa-apa tapi ketika tu dua letih, ketika nak habis nafas, ketika dah hamuh nafas dua letih, minta Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, aku minta kepadamu sebentar deh, mu jangan mati lagi aku ni. Pandu agap, oh, ya dek aceh minta Tuhan tu asyik mati lagi. Tekah ya dua letih tu. Ya tamu ya nak gapo? Fa asaddaq, nak sedekah. Lah, tengok tu bawa sol besit ni. Lah ni jamuh lepas ketah merah, ketah hijau, teh ketah hijau juga. Tagi juga orang merah. Nah, hatu dia panggil jadi saya, jadi saya. Kamu dia bersapa situ juga minta Tuhan nak sedekah. Pada-pada kita tak minta Tuhan lah jangan mati gitu Tuhan. Aku nak pergi jumpa dengan bini sebentar. Hak baru bini. Aku nak pergi jumpa setengah tok laki ke baru bernikah. Pada 3 bulan aku nak mati dah, nak jumpa tok laki ke sebentar. Aku nak pergi tengok rumah aku habis 4 juta Tuhan. Jangan mati lah aku ustaz. Aku nak pergi duduk kereta di BMW aku beli 2 juta tengah Tuhan. Ngiduk sebentar pas mati, dok gi minta kau tu. Minta kau mana? Pak asal dak nak sedekah. Karena sedekah ni benda mudah. Ambil duit, we perahana. Pau dah lain ni. Nah, sampai orang panggil sedekah, ya labanya perkara. Dawu mardakum bisadaqati. Dawu, dah, apa nama ni? Mardakum bisadaqati. Perbaklah kamu nyakit tu dengan sedekah. Kita sakit wacai, sakit darah tinggi, nyakit kau. Nyakit wasi. Okay. Nyakit apa saja yang ada pada kita, Nabi kata, dah, dawu perbaklah kamu. Mardakum nyakitmu tu, bisadaqati dengan sedekah. Ha, tapi sedekah ni boleh jadi perubak pula. Tapi kita ada nyakit manis-manis, leloh, nyakit tai, nyakit wasi, nyakit darah tinggi, dah, nyakit kau, nekaro, bawi dua kok yang tak hilang. Wih, kau banyak kok sikit. Kau dekat dah dua kok, kena tak hilang, tak tanya kok sikit. Eh. Botak 20 ribu nak tahu. Malah ni tu, hey, aku minta wih hilang nyakit aku ni. Aku nak sedekah kepada, dah, apa nama jariah wa beli tanah, kubur di kapur sipu. Nyakitku tak boleh nak pergi ke mana dah. Tak duit ku ada. Aku minta kepada mu tu. Minta lah. We hilang penyakitku ni. Terah tak percaya. Kalau tak hilang juga. Tak ada apa. Pala kita nanti makan akhirat esok. Pas Nabi royak ni. Tentulah nyakit kita akan hilang. Sebab jadi satu hubat pula. Tapi kita niat baik. Haa. Kita niat baik. Pas lagi pula dengan kita sedekah ni pula. Orang panggil. Menambahkan harta kita. Dah, mana kosong malun dah bisa kadati, bisa dapati. Jadi barang yang kita duk sedekah harta kita ni, mana kosong malun barang yang kita duk sedekah harta kita duk sedekah sikit banyak tu tak jadi kurang dah dengan sebab kita duk sedekah. Nabi kata, nah mana kosong tidak kurang malun oleh harta kita tu bisa dapati dengan sedekah. Duk dekah dia tu, dekah dia ni, jariah tu, jariah ni, harta kita tak ada kata kurang dah. Kau tambah dah. Ni hak Nabi kau ya. Ani sabi orang panggil kelebihan sedekah dah. Lepas tu dia minta tadi ketika dia nak habis nafas tu dia minta dia nak sedekah. Ni tabak ada dah sampai situ perlu benar. Lepas lagi wa akum minas solihin, nak jadi orang juru. Tekah lah ni lah, kalau kita orang jatuh kok tak ada nak jemaah, tak ada nak mahai balik kok sejik kera'e pun tak.
Duk ngacara kedai kopi, bibi ngobok jambu, mengila, main bola, pas tengok muai tengah malam, orang pakat jemaah kita tak ada pergi malam ngajar pun tak ada pergi. Duk ngafak muda-muda suka ria rokok dua buku sehari. Habak-habak gi, dagi wak letih tu bau yang minta je. Rabbil aula rabbil atazar rabbil apa ma akhartani ila ajalin qarib. Minta Tuhan sebentar, jangan mati lagi tu eh. Nak sedekah. Patu wa aqum minas solihin, nak jadi orang jujur. Tekah lor ni pakar ketak, pakar terik, pakar napak sikak, napak butup. Habis kita kena cek juga cumin-cumin jadi tak tua jangok sekarang. Aku pakar lagu ni orang tinol masuk le terik kau ketak kau sikak kau napak butup. Kalau jaku kata terik, sikak, napak butup, pisahlah kita perubahilah. Sebab benda ni saudara yang kedua Nabi tengok pada malam merah dah. Orang tino yang pakai terik, pakai ketak, pakai sikat, napak butuk. Nabi tengok sekali nyelek dalam neraka dia bangun tubik pakai baju, napak lelek, benda lelek dalek. Nyelek dalam neraka pula, ya timbul mari napak kelanye boge. Duk lagu tu teriak sakit kau. Aduh, sakit. Tolong. Bukan duk nyelek-lek air, nyelek dalam api. Ni orang tino sepat pakai yehok terik ketak, lagi pula napak cek. Pahlawan ni ni yang baik tu belakang dah. Salah pakai lega, pakai labuh, pakai cuk hitam wasa damai dulu. Ya kena si compu, si som. Tengok raya bawah ni pakai timur, sifah, sifah habis. Mok omong lapai puluh ni gigi tak ada seorang habuk, cari sifah juga, nyebut demo. Mok tak aku tak pergi ke mana, tak boleh mok, kena buat sifah. Sifah juga. Habis pakai pukul gambar, habis. Hak tu compu, hak tu sisuk yang mudah cek. Kata terik boleh kira lagi, terik. Tapi cuy hitam tak ada. Ada ada hak aku raga ni orang pergi raga. Dah santai su. Cuy hitam belako lape belah orang. Tak ada. Cumpu sisung sifa. Dok jadi masa tu, orang tino adat neng hak cahaya molek sekali sedam. Sebab ia tak nampak narik mata orang jantan dok. Orang panggil tak ada nampak girah, girah tu boleh baca tak tubuh soso. Habis orang tino tu kalau bibi mulut tebal, lidah lidah depok. Nuk ain apa kam apa nama apa phone ai phone tot kan kop dai cai. Yo go ya habis lalu dah. Oh kalau reti nak bibi mulut ni pi teh taje go oh honing. Nah ha tu dia panggil. Betih ya sekali serah dengan labu betih. Oh mai wen sakeng lei. Oh ya abi lah kita go ya abi go ya abi. Kalau betih serah tu mari plus sekali. Kalau betih berapa ketik betih gonde. Betih gonde yang besar tengok, ya tu halo marketing. Hon ni orang panggil apa ni? Hon ni lagu tu juga phone oi phone tot kam kop dai cai. Lagu tu juga. Habis kita orang tino kena jaga molek. Orang jatuh so pada media, palo-palo ibu kaki besar, lepas tu ya hujung banje. Ah, hok tu nenong. Ah, tu nak royak dah. Lepas tu baru nak pakai baju. Sampai tu tu hai pun royak Nabi royak. Wati sawan, wati narut. Pencalon neraka orang tino ada pak. Payah juga amun nak wisau modal sikit tapi payah nak beri pengamal ini. Apa ada pun tu? Ya tamu orang tino muluh duh ngatuk laki. Lala ngatuk laki punya bek tak ada beradu sungguh. Tempat makan nasi pun ngepek, bangun tidur pun ngepek, tempat mani pun ngepek, klik sejik pun ngepek, klik kedai kopi pun ngepek. Tok laki nak duduk toleh, ngepek tak beradu. Ni tak beradu. Pak makan nasi salah dua utih tu bah, tok capung. Masuklah jambe ada sabu teh padi, masuk tak habis, tok capung. Hatilah tok laki dia. Oh ya apa tak anak? Ikut kena. Klik kedai kopi pun ngepek. Klik sejik pun ngepek. Tak ada rada reti. Kalau ni orang ada oyak cerita orang ni yang ngepek tu lelaki, kita tahu lah kelaga buruk. Duk ngepek lagi lah kelaga buruk. Hanya hatu lari, hatu pun gobang. Duk lah kelaga lari perak. Kena itu kubosek orang tino tu yang ngepek. Ha, tu nak oyak widi. Asal itu lah orang tino mulut duk. Dia nak kata apa kata. Dia nak jeling pojok jeling. Beringat orang tino ni. Wah, tino narut. Kakak minta patut lagi. Nggak boleh penutup dah. Bila ada yang dekat, yang ni hati. Yang keduanya, orang tino tak mau tudun aurat. Kalau tudun pun terik, ketak, bekok. Cik, tikak. Tak nak mau tudun ni.
Sebab aurat-aurat ni apa? Ma yajibu sitrun. Ya benda yang wajib kita kena tudung. Ni tu nampak bekok, nampak terik, nampak bekok, nampak terik. Kena-kena retina hak pakai baju ni pinipi sisum sifa sileng. Pian-pian hak mutu nampak baju dalam jihawaku. Hatu nak royak dunia learning, dunia learning. Kalau kita tak ambil ngaji hati kok temu ngaji kita tu nafsu sungguhlah. Ni, dah habis kena pakai molek aurat, pakai holgo, cuk jangan hati jangan hati sangat tak sangat. Cari hati jangan nangis mata masuk ngaji orang jatek. Nah, patu soal laginyo orang tino wati narut orang tino paksa untuk laki benda untuk laki tak kuasa. Ingatlah. Boleh beli Titan nak berah macam tu. Boleh macam tu nak malik pula Allah. Ni tekelah tok laki nak samah nak pakai raya. Tok laki tak jauh samah boleh-boleh berah pun ujung. So ya baik kuno. Baik kena cari kat mana tak jauh. Ha boleh main. Tok laki boleh-boleh berah pun ujung lah. Kacau tok laki nak pakai mah. Pas bunyi kata tok laki bini dua. Dok kacau so tekel cerah, tekel apa? Ya dia bisa susuk 3-4 bulan lebih dah. Abai bini dua abai kena cerah tu. Kata cerah tu nanti dua kita kena cerah pula. Ha, duk paksa tok laki tu. Abai kata jangan tok laki manis tak toa, ada kuasa siap dah. Boleh ngan nafkah, boleh ngan mengajar gilir-gilir comel. Pas tahu pak dia bini, kita dak paksa cerah apa nya. Tu masuk paksa tu. Ikut yo abai, kalau abai nak anu pakai anu lah. Ya medok lah. Kita dua tanjong. Tanjong apa tanjong lah. Ada tanjong dua tanjong. Ha, pandai. Ni paksa untuk lelaki juga lagu ni. Buh nasi tinggal pinggir kawan untuk sedar. Abang kena makan perhabis ni. Eh tidak pasti. Kawan ni makan berok tak krisi. Paksa di bini. Tu wati narut pencalon lelaku. Yang keempat. Orang tino. Hak. Semak lelaku orang panggil wati pencalon lelaku. Yang kelima. Yang keempat. Tak lain tak bukan. Orang tino tak minat ugamu. Hal ni sahabat kata ramah benar lah. Tak wahi dengan Qur'an. Tak wahi dengan orang mengajar. Tak wahi dengan zikir. Tak wahi dengan halakoh Qur'an. Sebab agama dia tak minat kata mudah-mudah. Lepas tu laki pun tak suruh. Tok laki pun tak ada ambil berhati. Maka lalu tu lah. Hal yang minat ke apa? Maka minum tidur jalan buah. Hal ni orang tino maksud adalah. Wati narut pencalon raka yang Nabi goyak sendiri dah. Pak kita cek lah orang tina ramai-ramai. Fajate tak ada, jik sore, patu maseri. Kali buat ni. Belah orang boleh dah latar lah weh. Hei ramai-ramai tu tengok weh. Sipun le ramai. Tapi pucai mesin ekon. Tak ada kira kemuh lah. Pas dulu nutup kotik jik lek dah. Timajin duk mana pun tak tahu. Dekat tu nebesang makut tek odal lenung. Ada. Mana-mana pun tempat ceramah ngajar, orang tino lah. Malik amu pergi mana? Amu pergi jujutan ni malik. Dah, perawat pergi semaya saja isos itu lebih keruah tu orang. Orang jemaah. Tino tu lebih kurangnya, kalau tak silap, tak boleh 20 orang. Hak baju si som, si fasil kan. Hitah habis. Jadi tu nebe tu imin ayuk tu menir, capur tangan belakang. Dia katanya, sini lebih kurang banyak tahun dah. Amo dia pakak semua ahli kampung jujur taning ni. Lai tabun banak. Dia kata, orang tino boleh pakak cuite. Allah comel lah. Tapi sipu peramat dah ni. Lai cuite ni. Banyak orang hitam dah. Okey, pakak semua hari dah. Tubik luar rumah pun hitam lalu dah. Rumah hitam lalu dah. Tunggu boleh sekali tak ada dah. Jadi siapa kita tahu. Wa aku minas solin. Aku nak jadi rejur tu. Tapi giju celah. Celah tu hedon nak cabut nyawa dah. Haa, tu nak royak dia. Satu-satu kapun dia pakai mal, insyaAllah. Kau timur ugamu mari. Haa, oleh makia tu, yang mana ada kapun jujur dengan pada malam ni, tolong-tolong masuk saham hati, tolong-tolong masuk kursi hati. Dia katanya, kapun dia ni sekali-sekali, buat masjid, kali-kali, buat duit tengah, sekali buat comrung, sejuta tu boleh. Allah lah, pehenyu, nak royak kata. Sejuta boleh, walau kapun dia besar, tapi sejuta tak nak gandeng dengan orang lagi. Ha, kita kapur sipo ni, nak 300 ribu tu, hak banyak ratus, dah ambil pakar, bukan tak ada lah, sempur nutung. Cuma tak 300 lagi ni, mi tak tulis sedara, we masuk kosi. Padahal yang kapur pasir sipo boleh, dah nak beli tanah banyak ni, tapi nak we naro, taning jalan, we ada kosi masuk dalam ni katik. Haa, dek. Lepas tu sang, berapa kot dah boleh sang? Duk mana habis lah esok tidur dah. Faruk, berkot boleh tak? Kapur tak?
Ya belah-belah kita duk ceramah ya kena tengok tiap kau boleh hoyak dia 10,000 7,000 ke. Tak apa. Geno di tak buat win apa ya bunyi pan ya royak. Ni tak ada. Kena kau baik tengok. Kau baik tengok jadi tak leh nak tahu lah kita nak cerita boleh berapa-berapa. Pak alik orang jebu ni pun ya nak tahu juga. Eh minta lawih boleh 9,940 kok. Minta lawih boleh 40 kok lagi cukup 10,000 misalnya. Ha tu lagu tu orang kau tambah tu. Ada 14,000 dah weh nak cukup 30. Minta lawih boleh lagi 9,000 sama tak nak beradu. Teh narota ninja lah lebih kawasan kita tengok ni. Wilah weh bantu kita tak kena mari dah. Boh dalam ni dah. Bukan pai boleh kita kempen sedap. Ni tak tahu apa kok lagi saudara weh. Cuma nak berhenti mana? Nak berhenti kata yang mana saudara tu hodok empat duk sedekah duk bui tu adalah di antara kapun sipu tu nebe tu ime dan di dah. Nur Hayati dia ni dah semualah kau ibu apa yang ada ni. Terima kasih banyak-banyak dah wala 20 kok wala 10 kok wala 2000 wala 1000 Allah Taala lah balas di akhir esok. Hak mereka ya sedekah. Sebab orang panggil Nabi berkata dah izama tabul adama in qata malu. Apabila mati seorang ulun ada, apabila mati seorang ada, terputus oleh amalannya. Tak leh nak apa dah. Mati dah weh, ya tak leh nak semaya tak dah. Nak sedekah tak leh dah. Nak puasa tak leh dah. Rok tak rok Nabi kata ada tiga perkara lagi. Tuwe mati dah. Tapi palo duk sapa lagi. Tiga perkara ni ya tamo sedekah jariah, sedekah jariah. Lagu mana sedekah jariah? Sedekah yang mengalir-ngalir. Lagu mana sedekah yang mengalir? Pagi-pagi tak putus-putus. Duk mengalir-ngalir. Lagu mana tanah kubur tu ada? Lagu mana sejik tu ada? Lagu mana tahfiz tu ada? Duit kita ada 100 kok. Kita mati beratus tahun. Siapa berah? 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 Tak ada beradu-beradu. Nah. Ni nak yang terjariah-jariah lagu tu. Orang kata harta wakah. Harta wakah, harta yang tak ada-ada milik. Ialah Tuhan lah miliknya. Sambil duit tarikah, duit sekolah, duit tafik, duit sejik. Ada banyak mana pun tak ada kena keluar jakak. Sebab ia tak ada ada milik. Tuhan yang miliknya. Tuhan tu. Tuhan panggil jariah. Duk mengalik. Duk mari nilih. Tak ada beradu-beradu kepada Tuhan yang beri tu. Lama mana? Oleh demikian itu, kita nak apa tak boleh dah. Nak semaya ben, nak pesan, nak gapo. Hanya sonyo. Tak lain tak bukan bagi kita orang anak ni lah ingat kau mak kita. Mak kita duk tanam kapur pasir, mak kita duk tanam kubur, tanam belak teh, tanam sipu. Tak rajin kita gi zerah. Cuba kita lalu kok jalan tambah-tambah kapur sipu ngapo pasir belak teh, kubur duk tengah jalan. Allah butung sah dah tu. Nabi kata pak kita masuk kubur pap, wisalep pap, yo jawab ber. Ya Taala, ya ku mari. Aku ingat Yahweh kemung. Aku nak tengok muka mu yah mujo mu mari hari ni. Lah soh mu mari soh deh. Me ingat kau soh. Deh, lah hei nak oya kata Zainab mu masuk deh Zainab. Aku nak tengok mung. Pakai mali orang jo masuk. Orang tino boleh ziarah kubur. Tapi syarat jangan gapo gau. Syarat yang kedua jangan dok pakai fit, jangan dok pakai terik, jangan ketak. Waktu kena jaga ni. Ni mari ziarah kubur ni fair chance pun lagi patan narodah. Hei, tu nak royak dah. Masuk mari pak. Assalamualaikum. Ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Fanas'alullahu lana walkumul afiyata. Kalau balik pasal kita. Hei, kapung orang mu'min yang sebenar. Ni kapung yang sebenar ni. Hak kita nak beli ni. Pun pasir pun ada. Belak teh pun ada. Lebuk dia pun ada. Mereka pokong tak ada tolang. Bantai tak ada lah. Ada belakang kubur orang Islam. Kita kena ni kubur yang asli. Lagi pula. Aku denganmu ni ada hubung ni. Walaumu mata pada raih pada pandangnya mataku. Mek kita sudah mati dah. Ayah kita sudah mati dah. Kak kita sudah mati dah. Adik kita sudah mati dah. Raih pandangnya mata. Tapi hubungi tak habis. Lahikuna. Duh hubungi tak dah habis. Sambil wisalah Nabi kata, assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Jo jawab. Banyak mana dole kubur? Jawab habis. Waalaikumussalam. Napa pula dah yang tu mari, yang ni mari, yang ni mari. Duh tepi kubur dia, ya duh.
Pak adat kita nak masuk ziarah kubur, kita mari pak. Kalau kita ingat doa, busa lagi. Allahumma rabbaha zihil ajsadi wal izamin nakirati wal izamin nakirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alkhin alaina ruha minka wa salaman minni. Sudah baca tu, boleh kita jalan mari tu baca tengah jalan. Kata riwayat, siapa baca Allahumma rabbaha zihil ajsadi al-baliyati wal-izam min akhirati ni, hingga akhir. Semenjak daripada Nabi Adam mati, siapa kelaning, orang yang mati ambil pada Nabi Adam, siapa kelaning, banyak tu lah orang yang minta ampun dosa kita. Hari doa ni besok ambil doa wikot sipur belakang doa ni, ingat tak tahulah. Lepas kita jalan mari, jari doa jijok, tak kubur tu, tak baik. Gi kot lorong yawi molat. Nak kita kepit tak boleh nak pergi dah. Kau ni tak ilmu. Kau ni kacau. Maka lalu itulah kita minta maaf lah. Kita jijak tahliah. Kena minta maaf lah. Harai kita jijak tamayak dengan kita ada-ada sahabat. Yang kedua, harai pula orang yang perak lembu lepas hidup perak dari kubur. Ada kira sipu baik, apa pasir pun baik, belatai pun baik, di mana saja, perah kambing, lepas lembu, duk berok dalam kubur. Haram sebab menajis kubur. Lagi tambah dalam kubur, lupu banyak. Tapi yang berok, buat jamai pergi ke dia. Ha, tu nak royak, nak royak weh dia. Siapa-siapa dia weh, duk tambah dalam kubur lagi weh. Siapa-siapa dia weh, duk lak ilmu kami, duk berok dalam kubur weh. Tak baik. Ni nak beli tanah kubur, nak cuci kubur. Nak bersih kubur. Fak kubur tahu lakak-lakak kita mari ziarah. Hadap mari sudah baca tu. Lalu itulah kita wisalai sekali lagi kepada mak kita yang ada kubur. Assalamualaikum ya ibu, dikasihi. Selamatlah ibu. Allahumma fid lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lepas tu kita paling belakang kita pada kiblat. Paling belakang kita pada kiblat, hadap kita muka ke dia. Habis-habis kita malah penutung nak besar ni. Gua duk kecek nak beli tanah kubur dah ni. Segak apa? Nak royak kata, kita bacalah kuwallah boleh belah kali. Bacalah kuwallah boleh belah kali, hadiahlah kepada si kubur. Maka si Allah yang kubur saat ini, dia kena azab pun, Allah Ta'ala ringinkan azab dia. Belah kali ku Allah. Pas mula minggu depan, kita masuk pula. Muka kubur sipur, kubur pasir, belak teh yang dekat. Ni penutupnya ada di mana mak saja. Naga tanin jala. Atau kita tahu jujur kata kecuk. Pak-pak degi merugi. Semua dia tengok ni. Walaupun gorau sekalipun, bantulah duit. Kerana kubur demo ni dekat. Tepi jalan. Masuk ziarah pak, pakai pala boleh banyak mana, orang yang kerok pun boleh banyak tu juga. Ni kelebihan orang panggil. Ada kubur pas jauh ni, susah sikit nak ziarah. Oleh demikian tu kita mengerti kata, walaupun dia sudah mati dah, kita kena tengoklah kata dia ni, supaya orang duduk lemah air. Bila lemah air saat ni tu, dia berhajat pada kita, berdoa kepada dia. Ha, oleh demikian itu, sama-sama kita boleh dengar dah. Orang tua kita, mak kita, sikit banyak yang duduk tinggal kita. Takut dia duduk supaya orang lemah air. Oleh demikian itu, sama-sama kita bantu. Sama-sama kita empat kepada sedekah jariah di tanah kubur. Di sipu kepada dua ibu bapa kita. Lepas tadi, ada orang belah kapur atas Pak Babo Nawawi. Dia mari rumah. Mari semua lah. Dia salah satu penama puak dah. Awai anak dia gapo mari. Pas tadi kata royak tu, ada malam ni nak buat ceramah. Panggil duit. Apa nama ni di kapur sipuak beli tanah. Pas dia beri duit ke amat tadi, banyak kok jugalah. Cuma tak ada serah kodi lagi. Orang dia hati yang buka, dia kata dia nak ingat siapa kepada mek dia. Tak apalah, tak niat lah. Tak silap kok dua banyak ribu jugalah. Dia beri tadi, bela-bela. Mari makan pulut lubur dia, dia mari ziarah rumah. Tu orang kampung atas. Apa nono di telubai pahli dah ada lagi. Apa kampung Babo Nawawi tu. Yang mari rumah tadi, royak atas malam ni, wala esok, maka selalu dah. Selalu dah hui. Supalah ambo dah pergi ceramah mana-mana. Bawa pergi ceramah apa nama ni, di pondok. Di pondok apa nama ni, kapur sirih apa nama ni. Berapik, supik, jeleboh, pondok-pondok, ayah budak baru kau.
Demo duk tengok, lepas ada tu demo widu pula. Widui ha tebak, sarah mana? Ha hatagi, hatagi. Orang lain ni banyak pahal belaka dah. Ulah demakia tu, ya duk tengok mana saja kata ni nak tak pandah, tak ada apalah. Jumpa dengan amo semula-mula, bui tak ada gapo timo. Atau jumpa dengan Tok Nebes sendiri, atau jumpa dengan Tok Imam Bajin kita, jumpa dengan Dih, tak ada apalah. Itu orang yang kata, untuk kita nak masuk saham kursi itu, begitulah cara. Banyak mana duit yang kata di nafas akhirat, maka lalu tu duit itu sia-sia dunia saja. Maka dengan kita ada belanja dengan akhirat lagu ni lah, lepas pada mati, selalu dah. Sabi Abu Laisi kata tadi, ya tamu orang yang lepas esok kubur, orang yang kena peros maya. Yang kedua, orang yang kena banyak sedekah. Kena banyak sedekah. Orang yang nak lepas esok kubur. Yang tiga, orang yang kena banyak baca Quran. Yang keempat, orang yang kena banyak zikrilah dengan Allah Ta'ala. Ni penutup dikasih sumni Abu Laisi salah seorang orang waliullah, orang alim ulama. Dia sebut pak karoning kamu lepas sesa kubur. Amal awe penutup. Sesa kubur ni paling besar, tak ada ada pak pedomi, pak pedomi. Bagaimana yang meroyak dah saat ni? Peros maye, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin zikrillah. Zikir itu hewi banyak. InsyaAllah akan kamu lepas pada seksa kubur. Siapa-siapa dia pula yang nak kena seksa kubur, hak ni tak lepas pada seksa kubur. Ada pak kara pula. Ya pak kara-pak kara ni banyak dalam agama. Mana? Ya tamu orang wahi kecek pelawak. Hari-hari kalau tak pelawak tak boleh duduk. Pasal luga perut alung. Bo boleh bahau tu gak dawa tak apalah. Allahnya kuatlah bahau. Jangan penutup bahau. Royak wi betul, royak wi benar. Dah, hati baik. Orang wi kecek pelawak, orang wi bahau, orang ni golek tak nak lepas seksa kubur. Yang kedua, orang ngenak amanah. Orang taruh amanah dia percaya yang ngenak. Dah, anak bini gapo ya tak cara. Orang panggil amanah tu yang kering. Anak menjaga anak. Menjaga bini. Ya tak cara. Bini semaya, tak cara. Anak ngaji, tarikah, ya tak cara. Okay. Bini semaya, tak cara. Bini ngupak tak jatuh apa. Bini ngacung tak lari apa. Bini pakai terik, pakai ketak, tak kata apa. Tu hai amanah dia. Maka dia ni masuk tak lepas seksa kubur juga. Duit sejik. Orang amanah kita, kita ngenak. Nah, duit kubur, orang amanah menjaga duit. Kita buat beli kita, buat butir, wi butir korang, ngenak. Duit anak yatim, kita cara makan kita, buat bayar hutang kita. Ngenak orang panggil lagu ni. Ngaruk, orang tak ada amanah. Tambah-tambah lagi makan harta anak yatim. Yakulu fi butunihim nara wa sayasla nasaira. Orang makan harta anak yatim, makan baru api lah perut dia. Maka duit anak yatim, maka harta anak yatim. Tuhan kata yakulu nata'a yakulu fi butunihim nara. Dah, dalam perut dia tu maka baru api. Maka baru api. Wa sayaslauna sa'ira, lepas daripada dia mati esok masuk neraka sa'ir, api bernyala lum lum. Ni sampai kata orang tak tanggung amanah, orang tak tanggung jawab dengan amanah, orang ngena amanah, orang ning-ning tak lepas seksa kubur. Dua. Ya tiga, orang wahi ngacung namimah belagu orang. Cocoh waktu cocoh hari siapa beradik-beradik balah. Laki bini jadi pecah belah. Wak di seorang duk cocoh. Royak gitu hari royak gini jadi kata kamu gini jadi kata kamu gini duk belagu dua ni. Maka orang ni mati seksa tak lepas seksa kubur juga. Siapa Nabi kata la tadkhul jannata namamin. Tak masuk dalam syurga orang belagu orang. Asap itu hei orang dah tengok belagu ni. Dah depan ambo pun baik ambo sebut janganlah kita usah duk belagu orang. Jangan duk cocok orang. Jangan duk bubecing. Jangan duk buhapi. Sebab benda ni tak lepas pada seksa kubur. Yang keempat, orang tak lepas seksa kubur, orang kecing tak basuh. Ha ni so apa nak jadi? Walau basuh dah tapi basuh tak habis. Tak ada istibrak. Sudah kecing, basuh bah-bah, naik ngismaya. Tubik cerik, patut jalan.
Sabit tu kita retina baik, jantai baik. Lepas pada kecing, kita lurus-lurus sikit. Tidak locak-locak sikit. Kalau retina tekan-tekan pun nak beranak sikit. Jakawi habis molek dalam sarian kecing tu, barulah kita basuh. Basuh kalau kita bangun, berasa cerik lagi, duduk semula, kita basuh kelip. Sebab orang tak isi berok kecing ni, orang ni masuk dah sebagai tak lepas sesok kubur juga. Asal itu, bila kita sudah dah basuh kecing, kalau comel juga, kita tubik pada luar jamai, gupro naka. Jalan 3-4 patah, Allahumma tahil qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Tuhan, mencuci hatiku, jangan jadi islah pura-pura. Dan jangan jadi pula. Dan Tuhan, wahasin farji minal pawahis. Dan mencuci kemaluan paraku, jangan berlaku zina. Dunia Allah ni boleh baca benar benda tu. Kalau rasa kita ni harap tak berlaku zina dah. Anak cucu kita pula. Sebab dunia-dunia moden, dunia media, dunia yang wasa jenis-jenis. Siapa orang tina kita gibuh dalam goning. Pergi Islam kita. Nah, sampai Nabi bersebut kata akhir zaman berlaku kena tubik dah alamat kiamat. Penuh penang dengan benda mabuk. Nak cerok, nak bucu, timur mari dah. Ngasih namik berlaku gitu, timur mari dah. Orang tina ramah daripada orang jatah, timur juga. Di mana tempat pun ramah orang tina. Siapa Nabi kata akhir zaman nah, orang tina 50, jatah sore baru pandai jago. Baru pandai. Tu dia panggil timur berlaku. Cuba kita kalau mana? Kalau daruh baik, atan baik. Kalau bangun bambai apa baik, telonai apa baik. Ramah tino lako-lako. Kalau puluh teko lah, ada so ramah jatai. Ni alamat zuhir tu baik dah. Pak anak tino pula, wak hamba komo. Wak hamba, suruh gotu, suruh goni, wak gotu, wak goni. Timur mari dah. Pak anak jatai baik, anak tino baik. Tak boleh nak kata apa. Dia degi. Dia tu apa nama ni, dia tak pakar. Hok mok pok kata. Dia pakai sain lagi. Dia pakai warih. Dia pakai apa nama? Sain-sain dia lagi. Orang luar lagi. Dengan mok pok dia kata. Itu alamat kiamat juga. Itu dia panggil alamat kiamat juga. Lahir pada alamat kiamat lagi, setel tak boleh naik langit. Dia panggil syayatin di tengah dia tak naik langit. Alamat kiamat juga. Dan Nabi kata alamat kiamat, beranak bakit Nabi antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ni sahabat kata ibu apa, dunia ni hape benar dah. Dunia ni tak lama dah nak kiamat. Dah, oleh demikian itu sama-samalah kita banyak bekal amal ibadat. Bekal amal ibadat yang paling besar sekali, hak kita dah buat boleh puasa baru ni dah. Semayang kita orang jatuh jangan tinggal di mo'ah. Qira'ah hari-hari jangan kita tinggal lah. Cuba boleh kita cok, boleh sebulan kali habis, boleh kali habis. Amal sedekah bunyi mana kerok, bunyi mana gorok. Tak usah dia kata acak lah, tak usah dia kata apa-apa lah. Ingat kata hak kita. Tengok Sayyidina Ali, pacuk ya duit. Orang susah. Dia boleh amal aku empat perkara. Innal ladzina apa allazina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Asal ayat ni ni turun mari. Kata-kata bab zun kata ayat ni turun mari ni kerana kisah Sayyidina Ali dekah. Sayyidina Ali dekah duit ada pacuk, pak dirham. Malay poyo sedekah sekup. Tengah hari sekup. Dekah senyap-senyap tak ada siapa dia tahu sekup. Pas dekah dia orang tahu sekup. Pak karo tu boleh kerai selalu dah. Allazina yumpikuna amwalahum. Siapa-siapa dia, mereka-mereka yang belanja harta dia saat itu dah bin apa nama? Amwalahum billaili wan nahar. Ya dekah waktu malam pala ni. Malam pun ni hok adat ndeng sekali. Dekoh pahala banyak sekali. Waketu malai. Sebab tu yang sebut malai dulu. Ini tempat ulama bahas pula. Sabit penonton dikasih semua hak pandai lai. Hak pandai apa nama. Apalah pandai kita atas lai masuk duit selalu. Dah. Belagu akobih lalu. Buat malai ni. Sekiru asal lah. Sebab malai yang lebih pada tengah hari kita sedekoh. Sebab tu yang sebut malai dulu. Supaya kita duduk sini pada malai ni. Dah. Kalau tak ada-ada lagi wih malai ni. Kita buih lah. Kerana malai yang lebih pada tengah hari. Sayyidina Ali malam yang dekat sekup. Biar apa nama billaili wan nahar dan siang hari pula. Siapa dia sedekah harta dia malam? Siapa dia sedekah harta dia pada siang hari? Tuhan kata. Pas siapa dia pula ada harta dia dia sedekah sir. Amwalahum billaili wan nahar wa sirra pada senyap-senyap. Ni pada kau legoning ni.
tulis pak akobai kita ke belakang akobai hak hak tu imam ajeng ni atau hak sejeng atau hak di kata gila akobai biar tak tahu lah dosa tulis tak nak tulis kan buat lagi ni ada ni nak royak pun dalih dia kena cedek royak juga akobai hak biar tu imam hak biar tak ada nak royak dalih ni. Tapi tak apa bagaimanapun penutur duk tengok tak ada kelekon tak ada apa cuma tak ada akad depa amo ni amo nak royak talih tapi ada akad ben dalih tu hak siapa dia wallah alam tapi begitulah akad ben ada tu kita gibuh belagu dengan akad duit kita tak ada siapa dia tahu malaikat Tuhan ya orang ni masuk dalam tu billaili wan nahar sirrun deko senyak-senyak rusio wa alaniyah deko nyato pong boleh batik pong buwi demo wi kota ime wi kota kote wi kota nebe meh nyari 500 kok meh 1000 meh 200 kok meh 20 kok pa masuk takak tengok belaka tu dia panggil hak nyata patu hata lagu ana sirra wa alaniyah falahum ajruhum falahum tu maka adalah bagimu tu ajruhun balas se pahala tu sisi Allah Taala mun tak sewase lah duk ada sisi Allah Taala mu duk sok ke duk wahwah ke tu has sendiri duk ada dia dah hak kita duk sedekah malam ni hak lepas dah habu wei pala ni duk sisi Allah Taala bukan cak tujuh duk perakat ni tu hero yang sendiri falahum ajruhum ajruh tu mana pengupah balas sawat duit gaji kalau kita mudah-mudah inda rabbihim duduk sisi Allah Taala hak kita duk sedekah pak pelaku wei sana dekoh malam, dekoh tengah hari, dekoh senyak-senyak, dekoh nyata tu. Pak kalau ni berlaku tas nenali kata. You ada duit pak kau, ya dekoh malam kau, ya dekoh tengah hari kau, ya dekoh senyak kau, ya dekoh tengah kau. Tu itu ayat ni nak. Atu falahum ajruhum inda rabbihim. Patu yang jawab lagi. Fala khaufun maka muntah suha ada takut teh lah Allah Tuhan mari perakan dengan kita sedekah deh pala kau pun muntah suha duk takut lah takut-takut dia benda duk depan nak takut tu oleh kubur takut ketika nak mati takut tipu seteh takut ketika mati sakit muntah suha takut Tuhan kata gi pada masa masuk le kubur timai menimai jemu panah dah apa nama timur surat kanan kiri jalan jemu atas sirat ni aku apa perkara lagi mung tak usah takut pala khaufun nin hak tu jamin prakan candeng we kita tu dengan sebab kita sedekah penonton dikasih subuh bukan tamadas sedekah ni besar dalam bab Islam cuma yang tanda atas lalu ko Islam tu tanda. Eh, sedekah ni orang panggil besar. Tak usah takut, tak usah bimbing. Wala tahzanu, muntah usah duka cita lah. Muntah usah duka cita, muntah usah serabut, muntah tinggal khaitan besar. Nak tinggal rumah besar. Nak tinggal tamnen pen po'o. Pen naik apa. Pen puar ada dekat jawab. Kata lagi lah. Muntah usah bimbing pun lah. Harta kekayaan anakmu, binimu ni, muntah usah bimbing lah. Ni malaikat main kata ketika nak mati ni. Main perakan duit kita. Ya kita dua kala ya. Patah eh. Sehwi kata ah. Apa nak pergi hujak Mekah ke? Duit sikit-sikit ke umrah ke haji ke? Hak tak biasa pergi tu kak kalau boleh pergi. Eh, takut pergi Mekah takut. Pergi Pak Tawah takut tu takut ni. Pak takut jawab Sehwi kata. Takut pun aku jamin belakang. Makan tempat duduk. Ajar rukun. Ajar sarap. Ni orang-orang pergi Mekah doa azam. Zai tak ingat Allah. Asabalah. Di Mekah 3-4 kali Azam Zai tak ingat Azam Zai ada neng hok kita guna banyak sekali Madinah baik Mekah pun baik dia jadi tempat yang dah ludah tak ingat Azam Zai tengok ni boleh halau dah cuba tengok air ni kena kosak lagi Allah kuasanya Allah kalau air manis kalau air tawar Allah cek putih dia makan hilir dago itu baru boleh halau tapi Azam Zai tengok pop halau selalu dah tu kehebatan Azam Zai anda faham hak bagi air nombor satu air tubik di jari Nabi nombor dua air kolek kosak Nabi nombor tiga Azam Zai duduk Mekah tengok boleh faloh lalu dah ya benar yang kita tengok boleh faloh ada nekaro ya tamo tengok betil lah sampai pun 100 ribu 200 ribu 70 ribu umrah pada klik modal dengan tengok betil lah pada orang betil lah yang kena ada pula
Sabik nak pergi Mekah umrah pun baik, haji pun baik, belajarlah dulu cara buat tawah, cara buat se'i. Nanti nak belajar lain tu, mai au, mai dai, mai pa, mai ma, lum. Nah, oh ya awi, belajarlah. Perlu sekali walaupun doa bukan rukun, doa tawah tamu, doa keluar kedua, ya tiga, ya pak, kita bukan kisah mo. Nak mujud kali ni kerang rek naik cewit, caluk ni pai alat barzah leo. Dai pai kan dia ti meka. Pak kita gis sekali kita ingat aku ni kerang sutai leo. Sudah, gapo doa, habis. Doa tawah, doa sofa marwah, doa di mino. We ingat, ya ada apa ni, ada apa nak. Ni doa tak patah bu. Azam zeguna maki hari-hari. Tak teringat juga. Allahumma ini, auzubika. Dan Allahumma ini, as'aluka ilman nafi'ah, warizkan wasi'ah, wasifah min kullida birahmatika ya arhamar rahimin. Tu pakai duk panjang, panjang dihubah pula. Tuhan, aku minta kemung, aku pohon kemung. Membuilah aku ilmu yang ada guna, ilmu yang ada nafa'ah, ilmu yang berkat. Lepas tu, wariskan wasi'ah, membagi rezeki aku wiluah, wui banyak. Boleh bantu ke susah, boleh boleh bantu pakai miskin, boleh pergi Mekah, boleh buat umrah, boleh buat jariah. Tu, wasi'ah. Wasifah. Minkul lidah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan minta pula Tuhan, wui sembuh segala nyakit gapo yang ada pada badanku. Nyakit cimani, nyakit darah tinggi, dan nyakit serabu, nyakit tai, nyakit menengung, nyakit sensau. Minta tu wui lelah dengan berkat Azam Zai. Ni pergi Mekah tak ingat. Apa tak ada nak belajar dari gondok. Hei orang ramah. Hei ingat-ingat lupa habis. Lupa yang nak lupa rumah lagi dah. Anu yang tu lupa denim. Rumah tak ingat dah. Tak ingat dah rumah pun. Doa nak hebat tu baik tu tak ingat dah. Apa? Malah, orang ramah. Ingat lelek dah tak ingat. Mula nak kecek sedak lalu. Doa apa nama dia? Ha, gitu-gitu. Ya adalah kau muntazam doa betul-betul. Belajarlah. Baru padai dengan 100,000. Padai dengan 10,000. Okey. Sungguh pun kata buka. Tak ingat doa soh. Dah tawah ke apa. Tapi tak sempurna. Tak sempurna. Nah, sampai kita kena belajar. Ni nak pergi umrah boleh 1. Nak pergi umrah boleh 10. Nak pergi haji. Kalau tak terlepas pada dia buka dah. 5,000 lebih. Okey, siap boleh pergi. Doa gapo ati tak tahu. Ham belajar telah ni dia disurjo kita wa amal ibadah. Wah ti muka tadi sekali ni boleh jadi tak klik tak mai pas bila dah. Pakai pada duit banyak. Eh tengok 2 tahun lepas covid. Duit ada tak lagi, gagah tak lagi. Jalan tak selamat kerana covid corona. Ha dah, ha tu baik. Kemudian kita mengerti sini katanya pula orang yang dah orang yang dekat pak karo tu apa nama senyali. Lalu tu Tuhan mari perakkan dia. Bagi pergi Mekah. Tak sabar saya lah. Harta kekayaan anak mung. Muntah sabi melah. Orang dia jaga. Pergi buat aman. Senin kita pergi. Dia mati itu. Orang nak gila kubur. Tuhan kata muntah saya takut lah. Muntah saya takut daripada masa. Tak ada apa-apa. Berani lah. Pahamu nak tinggal harta benda kamu ni. Duit piti mung. Anak bini mung. Kereta motor mung. Tak sabar saya lah. Orang cara dia ada. Pendek kata kita punya mata pun seni sebab mari perakan duit kita. Perakan buku ke apa? Dengan sedekah lah kawai. Dengan sedekah, jariah baik. Dekah fakir miskin baik. Pendek kata sedekah. Tersebagai pak karo yang saya nak lihat masa ni. Pak tengok tuan sesak. Tengok kaya pula. Sayyidina Ali ni dia kaya. Sayyidina Uthman. Kaya dia ni. Kok jalan hak tu her itu. Satu kali Nabi kita nak pergi perai Tabut. Perai Tabut ni negeri Madinah, hujung negeri apa? Di Madinah hujung negeri Madinah dekat dengan negeri Syria. Satu perai Tabut situ. Kamar dia duduk di Madinah nak pergi perai negeri Tabut dekat-dekat dengan negeri Syria tu pakai 4500 kilo. Pak nak pergi lagu mana dengan kenderaan ada. Jauh dengan jalan kaki tu habis gain. Maka Sayyidina Uthman ambil 2,000 kota sedekah kepada Nabi. Allah tu kaya dia. Kalau kita teruatuh teh kereta dengan tali kekal, dengan pelapik duduk, hadiah Nabi Muhammad buat untuk jalan ni perepi sabilillah di dalam negeri Tabut hujung negeri Madinah. Tu kata dalam sejarah. Pas duit banyak mana? Duit yang hadiah kepada Nabi Muhammad 200 dinar. 2,000 dinar. 2,000 dinar, 1 dinar. Nah,
learning dikatakan 1,000 kolbeh. 1,000 kolbeh 1 dina. Kamar dia kalau 2,000 dina, kira habis. Juta-juta. Pak ambil mana orang hati luah patah rotum. Itu 20 kot mikir. Marang widah, oh kadi yo nak beli tiap orang lain. Ada hablana, tak ada, tak ada Allah. Bahaya duit 2,000 dina, 2,000 kota ni. Nabi kata, hey Usman. Mung lepas pada ni. Dah, tak ada, ada apa dah kerja M. Ni tanda kata alamat syurga. Tu dengan tekoh tu. Dengan tekoh tu. Sampai Usman ni Nabi kata apa? Nabi tak jihad dia. Orang pakat panggil jihad dia. Usman Nurai ni. Dua cahaya. Bini Nabi, anak Nabi dua orang. Rugayah dengan Umi Kalsum. Bekah bini Usman lah palaku. Nabi nikah dengan Rugayah. Rukiyah. Pada Nabi tahu peribadah. Usman tak dapat hadir lagi. Kerana adalah Rukiyah dia sakit. Nabi Usman tak pergi jaga bini. Kerana dia Rukiyah mati dalam peperangan Badar. Usman duk bujel lama cari bini. Nak nikah dengan Hafsah. Nabi tak pergi. Nabi kata tak apa lah Hafsah. Aku nak cari tu lelaki. Hal lebih pada Usman lagi. Lepas tu duk nak kepada Hafsah tu. Aku nak cari orang tino lebih pada Hafsah lagi. Ya Nabi mana? Ya gimik anak dia Umi Maklusum. Nikah dengan Usman. Hafsah tu ya ambil buat bini dia. Bekah daripada Sayyidina apa? Anak Sayyidina Umar. Lepas tu Nabi Usman duduk dengan Umi Kalsum. Duduk-duduk dengan Umi Kalsum. Tak panjang pula temui. Mati pula Umi Kalsum. Lepas tu Nabi kata kepada Sayyidina Usman. Dia kata, kalau kiranya kalau aku ni ada anak tino lagi. Aku ada anak tino lagi. Aku nak akan kawin-kawin dengan nikah kamu. Mati sore, nikah. Mati sore, nikah. Ni kerana kata Nabi saya kepada anak Usman. Pas sifat dia setara mana? Sifat dia tengok sedekah. 2,000 yang kotor, 2,000 dinar. Pas duk kubur, teriak tubik air mata, basah janggut. Basah pula tali jeban. Ha, tu kira sebab orang kubur ni, watazarul akhirah. Orang pergi kubur ni, ingat ke akhirat. Wazakarul maut. Orang pergi kubur ni, ingat mati. Tu pedah pergi kubur tu. Ha, sampai tu, nak kali jemaah kalau kita pergi daripada petai komis lepas dan tubik belum subuh pagi satu kubur tu roh turun yang derek roh daripada tok cerio mak dia be mak dia dan roh daripada apa nama pak wo lagi pula pacu dok be tu ada lako pasir pula hari tu dia ni ada lako bagi anak tak ngaji agama lalu berpaling pun tak. Padahal tapi kubur ya. Kalau beradu setapak macam tu tengok tak ada. Maksudnya assalamualaikum hei ibuku dikasihi, hei ayahku dikasihi. Jalan nyok-nyok tahu tiga kuala tiga butir ya. Mik kita tak ada nak kahwin dah. Nah, jemaah pun tak ada masuk, Yasin butir pun tak masuk. Ni tanda kalau kita tak mengaji, kita tinggal mok kita zero kubur tak ada dah. Zero kubur tiga perkara Nabi kata. Pedah kita beci pada dunia, pedah yang kedua ingat ke akhirat, pedah yang tiga ingat mati. Ha ni pedah zero kubur. Kamar dia di kampung sipo kita ni, nuak beli tanah kubur tu. Ha tanah kubur ni cepat sipai orang mati sebelum nak pergi kepada alam masa. Bila pergi pada alam masa, dia boleh duk wanang arah karena ada sedekah. Gi pula timai menimai amalan. Orang yang berat pada kebajikan ni setengah daripada orang gaji sedekah masa duduk dalam dunia. Dalam dunia yang gaji sedekah, maka berat timai ni dinaik timai kelo tu hadiah akhirat. Tiga dah. Ya ketiga ayat tiga dua. Ya tiga jalan tahjimah teh sirat. Sirat al-mustaqim ni 3,000 tahun perjalanan ni. Naik 1,000, betul 1,000, turun 1,000 tahun. Api neraka duduk bawah. Haluh pada rambut, tajel lebih pada pedai lagi. Nak jalan lagu mana, kalau amalan tak ada. Tapi tak lain tak okey, kalau kita rajin sedekah, kita rajin infak, kita rajin bantu sedekah, lebih-lebih lagi pada malam ni, kapung sipur kita nak buat beli tanah kubur. Dua rai harga, ada sepatutnya tapi tak cukup lagi, lebih kurang 300,000 lagi.
Ha ulil makia itu yang dimana dengar saja, tak apalah tak dengar malin ni pun, ha dengar tu-tugi bila dengar dah, ha tu untuk sama kita pakai cherwi masuk, ingat nak bantu sang kosi abli tanah kubur, ha di sipu. Sebab dengan dekah ni tengah daripada pula boleh kita selamat jalan jemaah sirat seperti lak nyamba. Pak pem. Tu apa tu? Dengar habu wes dekah. Ha dek, dia orang panggil hak bagi orang tak saya. Hak saya nak aturin noh. Pokorong saya dah. Saya korong sapalaning bombing tu telah tak habis lagi. Ni noh saya tak sempat keluar jatah. Kata kau Musa pula dah tu. Pahia belajar dengan Musa lah wak mah tu. Tapi halang. Bukan halang sikit, halang sungguh-sungguh. Ngican upah orang tino ayat tengaku zina dengan Musa. Ni ngaruk tak ngaruk korun. Sampai telah di bawah minta sumpah kelani lagi tu. Tengah Musa duk sarah ini. Boleh Musa duk sarah cara bak zina dah. Bahaya kata, ya upah orang dah wak nanya. Kalau akal diri zina, jawab ni Musa kata, kalau kami sendiri zina, kami dosa sebab tu, bukan undi-undi kami, undi Allah Ta'ala. Bukan kami jadi dosa, kalau awam zina, tengok lagi lah. Pas orang bucu kata, kau zina, zina dengan pio. Tino bucu ni bangun, bah, zina dengan apa? Apa yang boleh makan duit korun dah. Sambil buku suwak ni, bukan jamin lo ni dah. Jamin Nabi Musa apa, kena suwak dah. Kena risuah dah. Kena dengan duit selalu dah. Duit ni jangan sampai dunia yang paiko. Dunia dah duit. Dah duit sebutnya tak kira kuduri kelapa, kerak bahawa musuh, kayu cengah tah bukit, tanya dia tah bukit, siapa lako-lako. Sebab duit tak ada duit cara dah. Cuk busuk pun duit. Kutik siapa ada dengan hulak, ada dengan busuk, ada dengan cak, rau berang-berang, yaih teh kau tangi, boleh siapa, kena kerja tak terlalu, duit, tu dunia. So lagi orang panggil, dunia ni mana nun, nun, nipu. Dunia yang sedak taruh mana, bukan yang sebenar. Dunia janguk yang sebenar, yang bukan sebenar. Dunia seni, bukan yang seni yang benar. Dunia nipu sudiwara, lakon. Lahun wala ibun. Tempat kita seni sungguh, di akhirat. Sakit, tak temung dah. Seni sungguh-sungguh. Janguk, tak huduh bila-bila dah. Dah, apa nama lagi? Segar, sehat, tak temung dengan sakit pas bila dah. Orang panggil dalam dunia, hidup, tak temung dengan mati pas bila-bila dah. Tu tempat seni dengan sungguh. Dunia ni seni dengan menipu. Kita tak kena cara molek, tak ada yang wama, tipu dengan dunia. Tu dia panggil dah dengan mana nung, mana nipu. Ya, dengan mana yakin. Yakin sungguh dengan dunia. Yakin tak yakin ke benda merapak selalu. Wapak boleh puk, wapak boleh puk. Tengok, jalan sejik ke jalan matang mana payah? Payah jalan matang. Tapi pagi-pagi hadap lagi ke mana? Hadap sejik, hadap matang. Hadap matang sama. Pereng, pereng. Sebab le matang akal lagi, jalan payah lagi. Hari nak kacau kita lalu, yakin datang hari boleh 200 tu. Sejik lagi, maidan araiti. Pelak pri-pri. Sebab ia balas akhirat. Semaya sunat pajar ni jik. Maha tak maha. Rakaatani salatul fajri. Dua rakaat semaya sunat pajar. Sunat subuh. Khairun minat dunia wa mafiha. Lebih maha pada dunia. Dan balik dalam dunia lagi. Tak ada. Tak ada nak buat. Gaduh lagi bila lagi tanya mah. Takut boleh kira-kira. Pering ngacoli. Nak pergi kereta pakai perak minyak. Subuh pun tengah jalan yo. Tidak semaya di rumah. Kena takut boleh kiu api. Habis itulah kata orang-orang alim. Selama nak kerja benda dunia, mu kena win haik matahari dulu. Ni kerja air berkat. Maksud naik matahari, mu lepas semaya sunat isrok. Mugilah. Mugilah. Semaya sunat subuh. Semaya mau subuh. Zikir subhanallah, subhanallah. Siapa naik matahari masuk waktu suruh, waktu isrok. Sambil Nabi kata, orang mana-mana. Sudah semaya berjuang subuh. Ya zikir. Ya sebut nama Tuhan. Ya baca tu baca ni. Hengah hatta tatla al-syamsi. Hengah naik matahari. Kata balahu baro atum minan nad wa baro atum minan nipad. Allah Ta'ala tulis. Naik ajik tokotik. Lepas pada neraka dan lepas pada nafik. Ni azik kedazilah. Lepas pada neraka, lepas pada nafik. Sebab apa? Ya lepas mau subuh. Ya baca zikir, ya baca tasbih, ya baca alhamdulillah, ya baca kre, hengo matahari naik.
Ya semaya pula sunat Isra' 2 rakaat. Orang ni tulis nama lepas pada neraka, lepas pada munafik. Tu nak royak atas kelebihan subuh orang panggil. Nah, sampai tu kita nak kerja apa-apa, hawa masa tengah hari, kita gilah lepas maya su, lepas maya Isra'. Ni sekejap yang berkat, hawa akhirat apa boleh, dunia boleh. Tapi dah kita tak yakin, dah yakin ke dunia, tak pita buku tiga alih. Kano tak ada bawa, ke sarung tak ada bawa. Kalau sah ke laut, nyadak sutung, tak ada bawa langkah bu. Tubik belum, nah, belum ngorek. Ngorek pun mai, iso pun mai. Kulik hari, pakai tidur lagu tu. Lapa 18 ribu pun, tak pada. Karena tinggal semaya dua waktu. Kun kat lama neng waktu, tau kan ha panpi nai narok. Tinggal satu waktu, 5,000 tahun lain aku. Pas pada dok kan kita lapa. Tak pada. Ni sambil kata tak berkat sodah, lagi pula tak pada nga. Kita tinggal semaya. Ha, oleh demikian tu, sambil kena kita kata, apa nama ni di antara tiap kalau wama tu dah kita kena diselesai pada hak benda dah apa nama ni benda hak lepas daripada kita zikir haid matahari hatu dia pagi dah mana duit nung mana nipu ya mana yakin alih angin-angin dunia ya dah angin-angin ya. Oh kalau anakku boleh ngaji naik pek jadi pek aku senang tu angin-angin. Oh kalau boleh makan kelapa oleh naik oleh apa-apa belah rai aku senang kalau dia buat angin-angin sejik gimana duk dah kopi kak. Okay. Ha, tu orang panggil angin-angin. Tak ada bergaduh-bergaduh dengan buku angin. Tu dunia angin-angin. Angin-angin kena angin akhirat. Hak tu yang kata lagu mana? Nah, hak tu kata apa nama ni? Mananya? Wal, apa nama? Wal banun. Apa nama? Al banu wal nazi. Apa nama ni? Al mal wal banun. Nah, apa nama? Segala harta dan anak binak. Zinatul hayati dunia. Piasa hidup dunia. Ya. Piasa hidup sama taruh. Ya. Harta kekayaan kita banyak mana? Anak kita puluh-puluh orang pun. Piasa dunia kalau tak jadi akhirat. Hak akhirat sungguh gapo hak tak lama. Nah, wal baqiyatu salihah tu khairun sawa indallah wa khairun amalad. Hak tak lama semalo amal yang soleh sisi tu eh honing hak ada gua sungguhnya. Dunia anak pinak kamu tak jaga boleh. Piasa hidup sama taruh ya. Untuk awak sedap tengok mata. Kereta baru, harta banyak. Kalau tak jadi akhirat, piasa dunia semata-mata tu. Hak tak lama, amalan yang soleh. Pala sisi Allah Ta'ala tu, nanti nak balas bagimu. Pasal lagi, wa khairun amala. Sebaik-baik orang muduk cerita tu, amalan lah. Tu nak ayat tu, angin-angin bukan tak ada, tapi angin benuh akhirat, serta kita buat amal. Hak tu molek sekali ya. Sambil orang panggil, dunia akhir pada alih, angin-angin. Akhirat ke apa akhirat? Akhirat, Pak Eko juga. Alih, ko, ro, ta, Pak Eko. Tak apa? Takut Allah Ta'ala. Bila takut Allah Ta'ala, buat benda dia suruh, tinggal benda dia lagi. Bila kita pemain ngaji malam ini, boleh tudah aurat, boleh jemaah, boleh semaya, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh sedekah jariah. Nama kata kita takut Tuhan. Segala benda-benda dosa kita tobat istighfar tak buat. Bila takut Tuhan ya tubik apa? Ya tubik khidmat. Ni tengok, nak boleh jadi haplah. Dah, pentah lagu ni, acara lagu ni. Dah, siapa boleh kita boleh tanah kubur ratus-ratus ribu ke di sini, tapi dengan kita pakai khidmat, tolong menolong satu antara timi bila khotik nebes lawak, nayuk ro nayuk. Buat satu bangun ni haplah semacam lagu ni untuk temoca akhir buat beli tanah. Hatu gagal tu dengan khidmat tu. Pandu boleh khidmat tu karena kita ada perasa takut ke Allah nak buat tu yang sunat suruh. Buat beli tanah ni hak tu yang suruh buat sipai banyak. Ha, apa tafsir pada macam Allah tu tinggal benda jahat. Agar pagi tu baik khidmat. Hatu baik kau mana khidmat? Habila khidmat dah ya tu baik rahmat. Tu baik rahmat tengok mal rahmat ni. Kesayangan tu hai pakai dok cowok agung. Dengan rahmat Tuhan tu malam ni. Sambil malaikat dia jaga tiga ketara ni. Malaikat bersambung dengan kita ni. Sudah ngajar tadi, dia klik. Malaikat malam-malam, tengah hari, dia jalan dengan saya, dia berum. Dia cari tempat cok, pak orang ngajar. Tu kata lah hadis. Tempat tak ngajar, tak cok dia hadis. Bunyi pak orang ngajar mana, ceramah mana, dia turun brus lah dah. Dia bersambung dengan majlis ilmu. Tiga ketara dia minta kita, hei penutung. Minta kita semua jadi ahli segera pada malam ini. Minta kita jauh pada neraka yang kita duduk pada malam ini.
dan minta ampun dosa segala kita yang ada dengan Allah Ta'ala bila orang duduk dan majlis ilmu. Tiga perkara ni apabila kita sudah setari dia klik lagi, klik ringan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini pada simpul saat ni lah, ramah lah. Kak Faridah pun ada, Kak Ayah ya pun ada, depo cita dia pun ada, belok kajah dia pun mari tu kotik jik tu email kalau klik tak tahu lah. Dah sang tok bik tok tok ibet ambek klik dah apa. Jina dia pun mari, yati dia pun mari. Yo ya abih. Hak ada mana yo cek abih, yo kena abih. Cek seko-seko. Dah sang mana mari daripada gobe mari gak paruk mai patah baru laisuk. Ustaz mak mari pada kelisa. Patuh hati mari bapa yo dengar ceramah. Hei, jadi minta lah serga mu tu hei. Hei, you biasa tengok apa kali serga aku? Allah tu hei, sungguh tak je tengok. Kalau you tengok, tentu you tengok. You minta lebih lagi tu hei. Muidia tu hei dah. Hadis tu hei, weh. Ya Allah tu hei, aku kelipat orang mengajar saat ni lah. Mana? Sipu. Ramalah. Nama you tu, nama ada belakang lah. Ada gauh tak mari tu hei, tak tahu. Kek bisu, tak tahu lah. Dah. Lepas tu you mari, Allah lah. Hei, you minta aku dengar. You minta jawab pada aku. Dia biasa tengok apa kali ni aku. Tak biasa tengok, dia dengar kata api panas seso. Oh, kalau jamin dia boleh tengok tu hai, dia minta lagi. Minta tu hai, jangan dia masuk neraka mu tu hai dah. Tu hai sengwi. Hei, lepas tu hai, dia duduk ramah-ramah pada majlis ilmu tu. Dia minta apa dosa kamu tu hai. Waktu salah lah kau kamu tu. Ada duduk ngupak, ada duduk mengacung kacik pelawak, buka aurat, napak, betih. Dah kaya sikit banyak lah, dia duduk neraka kamu tu hai tu. Tapi dia minta salah lah. Dia minta ngaku salah, minta apa. Dah, payah tahu mana kata aku mengapa. Oh, dia duduk mengaji kata mama mengapa tu eh. Ampun dia tu eh. Ampun dosa. Sambil orang panggil duduk majlis ilmu tu ampun dosa. Tuhan bagi serga, Tuhan menjawab pada neraka. Sebab malaikat duduk minta. Ha, ni sambil kata kita malah-malah pun kita kena kira jugalah. Bila-bila lagi orang tino bila kita tak minat agama, wati naruk tadi. Orang tino hak boleh masuk serga, wati sawan pak karo. Ya tamu, orang tino semaya lima waktu cukup. Dah. Ha, semaya lima waktu cukup. Lebih-lebih lagi semaya awal waktu. Sudah orang bepop. Allahu Akbar Allah. Ni pukul 3 lagi nak lagi. Tu lagi tahu maya lah main nak. Kau pergi nak tu. Tak apa nyedah tu. Nyedah pukul 3 nak semaya tu. Hodok lagi lagi nak dulu. Ha tu cai medai lagu tu. Orang masuk 4 waktu nak gimana pun semaya dulu. Kita orang tino. Orang jatuh kena sejik. Lepas tu semaya tu sokmu. Jangan tinggal. Ada semaya yang tinggal, kodoh dengan banyak. Yang kedua, orang tino nak jadi pencalon serga. Yang kedua, orang tino kena puasa di bulan Ramadan cukup. Ada uzur kena kodoh banyak-banyak. Ada kodoh orang tino, ada uzur lagi dan ni hari 7 hari lah boleh. Tak cukup baru ni. Kodoh cukup. Ni wati narub pencalon raka. Lama 3, orang tino jaga parak dia untuk laki dia subuh. Tak boleh orang jatuh lain masuk kosong. Kalau aku masuk-kosong getah bunyi. Untuk laki dia sungguh. Nak tengah malam hai. Nak lep pagi hai. Nak malam hai. Lep malam pun hai. Nak ke uzur maaf percandaan. Ni sebulan tidur untuk laki dua malam. Lepas tu duduk luar sore, dah lep sore. Anak boleh. Tak bolehlah ikut dia nak piana. Kita uzur dia. Serah tubuh datuk lelaki jisi cemun berapa je. Maka orang ni masuk lagi wati sawan. Lepas tu yang keempat, orang tino pencalon serga tak lain tak bukan orang tino kena taat pada datuk lelaki. Hak tok lelaki lari gapo turut dia. Hak tak caruh gak orang mu. Tok lelaki suruh gapo kita kena pakalah. Ni benar bini lah kau laku. Dah ke? Siapa kita nak mai tahajud kalau dia sekali kalau tok lelaki jaga. Abai amo nak mai tahajud kena minta izin lagi. Kata lelaki kata, eh, tak boleh tahajud malam ni. Aku nak pergi Malaysia dah esok. Buatkan ban. Dulu malam ni cakap buka. Lepas tu nanti tahajud mula lah. Oh, tak boleh biar nak tahajud saya. Tak boleh. Kena tahajud tak kati. Tak boleh maya tu. Sebab dia tu atur lelaki wajib. Tahajud tu sunat je. Eh, nak pergi nak tak minta. Nak pergi tengok sakit tak minta. Pergi pak bawah tak minta. Makan puluk tak minta. Tak boleh nak minta izin. Ni cakap kita ni. We tahu dia sepatah tak pedak. Tengok nama yang tahajud, nama yang sponsor sunat, kena minta izin lagi. Hasabe tu kalau kita boleh amal pak karoning, ni orang tino wati sawan, pencalon serga. Semaya cukup 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dah, jaga parak dia, dan lagi pula, dia ni taat patuh pada tok lelaki. Pak karoning, wati sawan.
Pak Karo lepas seksa kubur rajin semaya, rajin baca Quran dua, dah rajin sedekah tiga, rajin baca zikir ni lepas seksa kubur. Nak kena seksa kubur Pak Karo pula rajin kecek pelawak, dah lagi pula ngenak amanah wahi ngacung kecing tak masuk ni nak kena seksa kubur. Hak serga dia ingat Pak Karo pula orang jaga lidah, nak kecek apa-apa dia beringat, takut tubik tak pakar, takut tubik mengupak, takut tubik ngacung, jaga lidah wati kita serga. Ini orang panggil hak serga dia ingat. Yang kedua, hak serga dia ingat orang wa'i to'a muta'an rajin wi makan kore, tak ada kira bulan Ramadan tak Ramadan, dia perangai rajin wi makan kore, jamu kedai kopi, wak laso, pendek kata rajin jamu ke. Hok ni masuk serga de ingat. Ya tiga, dah, ya tiga tilawatul Quran. Orang rajin baca Quran. Hari-hari Quran. Dah, ha orang ni masuk dalam serga de ingat. Yang keempat serga de ingat so imun Ramadan. Puasa Ramadan mari. Ha pak karo juga. Ha dah, pak karo juga. Ha tu dia panggil sikit banyak dah mambuh. Ha di dalam apa nama bentuk ceramah pada malam ni ni. Ha untuk jemput khairat kepada saham bantuan kepada sipo dah yang mana duk dengar semua tu, sama-samalah kita pakai impak nak problem dah ni. Berjali tidur belakang dah boleh. Jadi ada tengok pada kalau kiranya tak ada dapat pun pada malam ni esok mai tengok. Sama-samalah kita pakai batu saham kosi kepada untuk nak sepenuh dalam bidang tanah luar rai di kapur sipu. Penutup yang duduk mana saja jalan darat tangin tabak kubu mana sekolah. Dah, sama-samalah kita pakai masuk kosi yang ada tengok pada malam ni. Malam esok kata ada uzur gapo bersama dengan bosuh untuk bagi nasihat sikit banyak tentang kelebihan akhirat dan amal lain kita nak makan lepas pada mati. Dan persiapkan untuk kita nak sepenuh amal ibadat dengan kita belajar. Bagai-bagai caralah. Bosuh nak pada malam esok lah. Oleh demikian itu penonton yang ada di mana saja, baiklah bangun-bangun lubuk aneh, sipur diri, kepasi, sama-sama kita ikuti pulak pada malam esok. Malam tengok jam berkurang lagi, kurangnya 11 minit, nak pukul 12, maka amba berasa sekat lah, kalau sekiranya ada nak tanya gapo sikit lagi, bolehlah, sikit banyak. Dan sedara nak komen gapo tu, komen tengoklah, dia lah, apa nama ni, lesuk masing-masing. Dia nak komen gapo, nak oyak gapo tu, sama-samalah. Fok lesuk tu, pakat nanti terima nak baca lah kalau. Oleh demikian itu sikit banyak tak boleh tahu juga weh penutung yang duk kerak apa kok mari tu sejak pada projek mari dah kita ceramah dah lapis tengah tadi sampai ke 12 ni ada 9 tadi sampai ke 12 ni berkurangnya kakak dengan 3 jam ni dah akan dia berapa kok tu tak boleh tahu juga dah sebab aku tak ada apa mari tapi tak apalah walau bagaimana sikit banyak 2,000-3,000 pun ahli kampung asipu bangun apa-apa pasir kuasa kelalu ni untuk imej karotik untuk nebesa kita semualah ucap terima kasih kepada mereka yang sedekah untuk bantu khairat kepada tanah kubur apa nama ni di kampung kita sipo pada malam ni dah. Begitu ada soalan sikit dah untuk cukup dengan masa. Ya katanya orang ti jadi apa nama ime my die tu pak orang lagu mana? Adakah orang yang apa nama ni yang mabuk itu boleh jadi ime semaya? Baiklah. Orang mabuk kau nak ibis semaya. Semaya yang tak sah dulu dah. Nah, syarat nak sah semaya ni kena ada akal. Syarat yang nak sah semaya ya kena ada akal, syarat wajib semaya ada akal. Kalau dia akal tak ada ya mabuk. Nah, ya mabuk sabit tu mok ya tak kena. Tengok ambo doa ya somo, ambo besok gi ceramah dan legup. Siapa ya tu ya tak kena mok. Mok ya baik ngan ya tak ada kena kecek dah. Kecek baiklah. Ikut mitok 500,000, 200. Siapa habis dah harta dia. Sutai sekali nak jadi cerita dia nak 4,000. Nak 4,000 tu mek dia tak jauh, tak ada duit. Rekah ceritanya, dia ikat mek dia di tiang tengah. Dia ikat mek dia di tiang tengah. Mek nawi tak sewi. Tak sewi mek tak ada duit. Nanti nak ikat mek nawi tak sewi. Tak sewi. Dia paling di nela dia ada sarih kengah. Dia ambil 4 sarih. Tebah. Mok selok. Duduk kecek dengan ambas di legok. Ya derita dia sedih. Ya ingat pemik dia. Ya khabar dah lah ni. Nak pergi minta maaf. Tapi mik tak ada mari. Kat 3 tahun salah dah kiri. Sebab sakit hati kat anak buat. Ni anak pada masalah ni. Sebab dia asuh pada Yahudi Nasara dulu belakang.
Yang penting besar sekali, bila anak lekat benda mabuk, sudah dah. Sebab benda mabuk ni, innamal khamru umul khaba'is. Hanya-hanya arak ni, ibu segala dosa. Orang nak zina, mabuk dulu. Orang nak bunuh orang, mabuk dulu. Orang nak curi, mabuk dulu. Orang nak nyamuk, mabuk dulu. Paya tanya sini, orang mabuk ada kosong semaya? Boleh jadi tu imi. Cari jadi tu imi. Maya dia tak sok. Tak wajib dulu dah. Ha, sampai tu kalau dia mabuk dia tu, dah mabuk bini, mabuk kereta tu lain. Ni mabuk tu tu, mabuk jenis arak ganja ni. Mabuk jenis orang panggil baikatong, saya tanya ni. Ah, tak sah wak semata imeh maya. Bukis maya pun tak sah dulu dah. Orang mabuk ni dah. Haa dah. Itu nak royaknya. Dia tak sepuluh anak zina. Anak zina ni boleh kita wak imeh semaya dengan dia. Tapi makruh. Haa makruh. Tak ada apa. Tapi kalau asa ambil orang lain, boleh orang lain. Moga beri imeh dengan dia makruh. Haa beri imeh dengan anak orang tak zina comel. Orang ni tafik, orang ni tak tafik. Pakai tepi bingung lagi mana? Tak ada gapo makruh. Lucu pala situ ya. So. Dah. Sebab orang panggil ada satu kaum. Dia katanya bila dajah turun. Dajah bila dia turun mari. Orang nak turun dajah ni Yahudi. Sebab dajah ni kata oleh hadith. Setengah dia katanya. Dajah ni lupa som. Mek dia iblis. Bok dia Yahudi. Dia pergi gocoh dua tu tubik dajah. Bila tubik dajjal tu, dajjal yang pada zina dah. Dajjal yang lahir pada dunia, yang zina dah. Mek dia iblis, bapak dia Yahudi. Pasal orang Yahudi kita tanya, ya Rasulullah, dajjal ni dia kata, manusia kau orang biasa. Kau berapa nama dajjal ni? Kau yang beranak, kau beranak. Daripada anak adik kau, kau beranak. Nabi jawab kata, dajjal ni, asal daripada anak adik juga. Dajjal ni adalah pak dia ni, pak dajjal ni agama mum. Orang tanya Nabi tu kena pada Yahudi dah. Pamek dajjal ni adalah iblis. Jadi Yahudi ginikah, mana gi tubuh gi zina dengan iblis, tubik dajjal. Sabik dajjal yang ngaruk sangat. Dajjal gi mata baca dengan kha, dajjal gi mata baca dengan ha. Sabik Nabi bawa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ha tu dajjal. Habis kena bawa atik. Surat ni kita biasa bagi dah sipo gi minta tanya khabar lah. Orang tak boleh lagi tu. Ha tu nak royak katanya dajjal ni asal daripada anak ada juga. Daripada Yahudi laginya mek dia tu setan. Gi beranak tu bet dua tu tu zina dua tu tu. Tubik mari dajjal. Dajjal mari dekat dunia 40 hari ya. Habis yang ngaruh mereka dunia, dunia Mekah, negeri Mekah dengan Madinah. Hoi nak masuk talih. Pai masuk ngaruh habis. Orang hak tu dajjal, Yahudi Nasara oleh belakang. Lepas tu orang zina anak zina. Tu dok kecek tak taubat dah. Tu ke ambo doya bahong kaso main lalai kita dok sebut. Orang yang turuk dajjal pengikut dajjal, Yahudi Nasara bah orang-orang zina tak ada kira kafir mana zina, orang kafir zina tertuduh, orang Islam anak zina, orang bukan zina wali azabilah nauzubillah min zalik. Kalau tak turut dajjal betul-betul pun boleh turut perangai dajjal. Hok dajjal buat gapo, hok Yahudi buat gapo, kita wasa molek lah kalau hok Islam buat kita wasa tak molek. Tu orang panggil turut dajjal sebab dajjal titik bagi Yahudi. Walau tak ada lagi dajjal pada akhir zaman, tapi Yahudi lah ni dok tipu kita dah. Ha deh penutup dikasih semua baiklah. Abang nak jeb perulah gitulah. Orang yang mabuk sah cerita imej semaya, semaya dia pun tak sah sebab dia mabuk. Syarat nak sah semaya ni jangan ada hilaka. Syarat wajib semaya pun jangan ada, jangan tak ada. Syarat sah semaya pun ada ka, syarat wajib semaya pun ada ka. Ha gitulah wallah alam. Panggil apa lagi? Ada dah. Ha kalau habis dah amo sudah ngalah faham dia bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والله أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين يا أرحم كمي يا رحمن يا رحيم panjailah kami amin semua ya Allah panjai umur kami semua pada malam ini ya Allah
dapat boleh melanjutkan umur kami dengan ibadat buka kepada-Mu ya Allah. Boleh semaya lupa sehari ya Allah, panjang kami kami ya Allah. Semua minta dalam umur panjang dalam berkat kami semua ya Allah yang ada pada mana ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kami semua dapat hidayah taufik jalan baik semua-semua ya Allah. Dan minta jauh bala takwa pada kami semua, baiklah baik nak bala yang dalam dunia lebih dari azab akhirat ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kami semua dapat segala amal ibadat kami terima oleh-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, bagi kami semua dapat boleh masuk surga jannatul firdaus bagi-Mu ya Allah. Surga firdaus kami ya Allah minta kepada-Mu ya Allah. Bagi kepada semua yang ada pada catatlah nama kami semua ahli surga firdaus yang ada ahli galak akhirat nanti ya Allah. Ya Tuhan kami, mintalah pada semua kami dapat daripada apun dosa daripada segala dosa kami ya Allah. Baik dosa besar, dosa kecil, dosa halus, dosa besar, dosa ngelain, tak segelain. Muapun berlaku dosa buat kami yang ada pada malam ini. Dan juga dua-dua ibu bapa kami, ayah kami, dan mama kami, dan saudara kami, dan mak saudara kami telah mati dalam kubur ya Allah. Apunlah dosa ya Allah. Ya tak boleh nak minta dah ya Allah. Ya tak boleh nak nahun dah ya Allah. Kalau duduk sesa ya Allah, mempengilah sesa kuburmu ya Allah. Dan membukalah kubur jadi luas sumata mana ya Allah. Minta lah jangan kubur azab mereka ya Allah. Ya lemah ya Allah, ya tarak ya Allah. Dulu tak boleh nak buat amal ya sesah ya Allah. Anak duduk nadah tangan ya ada pada mana ya Allah. Semua-semua kau ibu yang duduk nadah mubadan ya Allah. Nak kepada rahmat, nak pada sebab Nabi Ahmad mubagilah kepada ayahku dan makku telah mati lah kubur ya Allah. Luahlah kubur ya Allah. Jangan kena sesa muka nakir ya Allah. Sebab kubur ni adalah domain bagi segala akhirat ya Allah. Mintalah wicurah kubur, mintalah di ahli segala kubur lah ya Allah, supaya dapat seni akhirat lagi ya Allah. Ya Tuhan kami, jadilah pada kami semua daripada benda azab-Mu dunia dan akhirat ya Allah. Dan bagi kami ya Allah, kami kena naik ke ilmu ya Allah, lama gak bangat ya Allah di akhirat nanti. Minta semua kami ya ada pada mana ya Allah. Tanilah tanil catatlah catat oleh malaikat-Mu semua yang ada pada malam ini diberi pun daripada sipun ya Allah. Semitak mitak semitak sokong segala bantu segala Allah. Orang Islam jadi mana saja untuk nak sepenuh mitak beli tanah kubur ya Allah. Mintalah buat kami semua pada malam ya Allah. Mintalah tanda lepas sesa kubur ya Allah. Dan apalah dosa buat kami semua yang ada pada malam ya Allah. Dan minta menjadi ahli surga semua ya Allah pada ya Allah. Ya Allah mintalah kami semua yang ada pada catat telah nama kami. Boleh kami timu amal sebelah lekane ya Allah supaya kami selene pada hari akhirat nanti ya Allah. Dan bagi pula kami semua kami kena naik ke ilmu ya Allah. Segala surat amal kami ya Allah, baik puasa semaya ya Allah. Mutimel Allah pada hari esok berat Allah kebajikan ya Allah. Beratlah puasa, beratlah amal ibadat semaya ya Allah. Jangan sama berat jahat sama sekali ya Allah. Sebab kami takut pada sesamu ya Allah. Dan insyaallah kami semua ya Allah akhirat nanti bisa jadi mudah, jangan payah sangat Allah. Tanya sikit-sikit jadi ya Allah, kalau kami tak pandai ya Allah. Kami tak reti ya Allah. Tanya sedikit ya Allah, wahasib ni sahabat yasira. Hisab lima akan sebaik sah yang mudah ya Allah buat kami semua. Catatlah nama ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Muhammad ngapa amat saya amat bawah ya Allah. Bagilah pada kami semua boleh buat kami jalan di montai siratul mustaqim. Wih cepat, wih bangat Allah sepi kelak nyaman ya Allah. Neraka duduk bawah ya Allah. Haluh lebih pada rambut ya Allah. Tajil lebih pada bedai ya Allah. Buat kami semua nak jalan lagu mana ya Allah. Malaikat dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dengan rahmat Ta'ala, dengan sifat Nabi Muhammad. Bagilah buat kami semua yang ada pada malam ini ya Allah. Malaik hak ya Allah. Jadi saksi salam lama ya Allah. Wih sapa akhirat. Buat kami minta wih jalan di montai siratul silat nyaman ya Allah. Di malam sergamu ya Allah. Semua yang kena lalu kau tu belakang ya Allah. Kapi Islam mu'min kena lalu kau getak tu belakang ya Allah. 3,000 tahun ya Allah. Kami tak mampu nak jalan ya Allah. Malaikat dengan putul lengimu. Oleh demikian itu kami, kamu tahu belakang ya Allah. Fak kami pakai duduk dan nadah tanah. Budak-budak dan nadah tangi. Ibu-ibu nadah tangi. Maka mutimulah fak kami duduk minta malam ni ya Allah. Kui selamat ya Allah akhirat. Kui selamat pada timingi ya Allah. Kui selamat pada pada tim surat kanan kiri ya Allah. Kui selamat pada muktai sirah ya Allah. Kui dapat tu pada sergamu mu ya Allah. Ya Tuhan kami, jadilah bala takwa pada kami ya Allah. Lebih-lebih lagi kampung sipo yang ada pada mana ni ya Allah. Jangan adalah benda-benda yang kaya ya Allah. Jangan ada benda-benda yang mabuk ya Allah. Jangan ada benda yang zina-zina ya Allah. Minta jauhlah sepak jauh pada ya Allah. Karena ada benda tu benda tak dekat dengan kampung ya Allah. Sepak jauh ya Allah, membekilah pemuda kampung sipo ya Allah dan seumurnya menjadi tempat yang jaya dalam meeting fak-fak kampung. Dapat sempat dekat dengan semaya dekat jalan redha oleh Allah. Bagilah pemuda yang jauh pada perkara darah kau dengan ya Allah. Senantiasa dan semaya senantiasa fikir lebat agama untuk nak menegak kapun sipo dan lain lagi ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kami semua yang ada lah sakit lah kapun sipo kapun pasir, minta wis segang bangat-bangat ya Allah. Menyingin mati ya Allah, yang nak buat amal ibadat kepadamu ya Allah. Minta lah sembuh bangat ya Allah. Hodok tak segar, hodok gapa ya Allah. Murah matilah kepada dia ya Allah. Ya Tuhan kami, kapun sipo ini pakai sikap pakai terik lagi ya Allah. Murilah pakai lego-lego ya Allah. We boleh pakai cuih teh-teh ya Allah. Tapi pakai spek-spek ketak
ketak, ya Allah. Nabi Muhammad murih, murih, ya Allah. Aku bagi hati mereka rasa nampak molek, ya Allah. Apa kal gua bakal abuh pada hari kubur semua, ya Allah. Dan juga orang-orang tua, ya Allah, rasa dekat-dekat nak mati, ya Allah, we rajin sujud, ya Allah. Bukalah hati mereka, ya Allah. Ya dah rajin dah, we tambah rajin lagi, ya Allah. Moga Muhammad kuasa belaka, ya Allah. Aku dah minta Muhammad kuasa, Muhammad tahu. Mu dengar belaka aku dah minta pada sebab kami duk minta gapo, ya Allah. Mu sepenuhlah segala hajat-hajat kami, kami tak minta lagi. Apa saja yang ada metengnya kami, apa saja yang sepenuh kami, mu sepenuh, ya Allah, hak kami nak pada malam ini, ya Allah. Seterus lagi minta selamat dunia dan minta selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fil lana wa li walidina wal masyayikhina wa la sabil huquqi alaina wa li jami' muslimina muslimat wal min wa mu'minatil ahya'i min huwa mu'ad rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاكتفى منه بدور مثله سنك ما رهينا قلت يا وجه سرور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسين صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.